speakers and resource persons and the participants today. Thank you and terima kasih. Thank you. Thank you very much, Mrs. Serena Yusuf, PhD. Selanjutnya adalah acara sambutan oleh Kepala Provinsi Sulawesi Tenggara. Kepada Bapak Dr. Haji Muhammad Ridwan, MSI, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pembina dan Ketua Perkumpulan Entomologi Kesehatan Indonesia Pusat, yang saya hormati para Bapak Ibu narasumber, yang saya hormati Bapak Ibu saudara-saudara peserta seminar daring yang kami banggakan. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat yang telah diberikan kepada kita sekalian sehingga pada hari yang berbahagia ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan serta kenikmatan dalam mengikuti seminar ini. Hadirin sekalian yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bahwa dalam situasi pandemi COVID-19 ini membuat kita dapat melaksanakan sesuatu kegiatan pertemuan secara langsung. Namun bukan berarti kita tidak dapat melaksanakan sesuatu kegiatan karena zaman ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sudah semakin jauh. Maka melalui daring ini dengan tema pengendalian hama lingkungan pemukiman, diharapkan kita bisa pergunakan sebaik-baiknya untuk membicarakan persoalan lingkungan. Kita ketahui bahwa lingkungan pemukiman adalah tempat aktivitas bagi manusia maupun makhluk hidup lain yang saling melakukan interaksi antara satu dengan lain, termasuk hama. Seperti kita ketahui bahwa hama merupakan salah satu makhluk yang sering mengganggu, bahkan membunuh tanaman, tumbuhan, atau merusak lingkungan sekitarnya. Kehadiran hama sering membuat manusia terganggu. Untuk menjaga lingkungan dan gangguan hama tersebut, ada beberapa cara yang sering digunakan, yaitu penanggulangan secara fisik, kimia, maupun secara biologis. Dan yang paling sering digunakan dalam upaya penanggulangan adalah pembasmian hama secara kimia. Karena selain mudah digunakan, juga paling efektif, walaupun sangat mahal. Namun bila ditinjau dari segi kesehatan, maka upaya pembasmian secara kimia ini dapat berisiko terutama terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Apalagi kalau penggunaannya tidak sesuai aturan atau penggunaannya yang berlebihan. Hadirin sekalian yang saya hormati, untuk melakukan pengendalian hama lingkungan pemukiman, maka terlebih dahulu perlu dilakukan suatu kajian akademis sehingga di dalam penanggulangannya tidak menimbulkan efek masalah atau risiko baik lingkungan pemukiman maupun manusia itu sendiri. Melalui seminar ini tentunya kita semua mengharapkan agar dalam kesimpulan nanti tentunya ada hasil atau rekomendasi yang dikeluarkan oleh Perkumpulan Entomologi Kesehatan Indonesia, utamanya dalam upaya pengendalian hama terhadap lingkungan pemukiman tersebut. Hadirin dan hadirat yang saya muliakan, sebelum saya mengakhiri sambutan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Perkumpulan Entomologi Kesehatan Indonesia yang telah melakukan seminar ini. Tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya.
Cara selanjutnya adalah arahan dan pembukaan oleh Direktur P2 PPPC Kemenkes RI. Kepada Ibu Dr. Siti Nadia Tarmizi, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Rini. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara, Ketua Umum P4I yang hadir di sini, Ketua Umum PEKI, para Prof. Domo, Pak Win, ini adalah Ketua Komli dan Ketua CCMGF ATM, serta tentunya para moderator dan pembicara yang sudah hadir pada pagi hari ini. Saya melihat ada Pak Amirullah yang akan nanti memoderatori dari Universitas Haluil Kendari. Ini luar biasa, saya beberapa kali pernah bertemu banyak sekali hasil-hasil penelitian terkait bukan hanya di bidang entomologi kesehatan, tapi juga di bidang epidemiologi yang dihasilkan dari Universitas Haluil Kendari. Tentunya yang saya sangat banggakan, Prof. Intan yang sudah berkenan hadir, walaupun tadi mungkin ditunggu kesibukan berikutnya, Pak Swastiko, dan tentunya Prof. Ridat yang hadir pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat menjelang siang tentunya untuk teman-teman kita di daerah timur dan daerah barat. Salam sejahtera, salam kebajikan, namo budaya. Tentunya tak henti-hentinya sudah memasuki bulan kelima daripada pandemi COVID-19, kita semua masih diberikan kesehatan dan tentunya kesempatan untuk kita bersama-sama berkumpul dalam rangka sharing tentunya ilmu pengetahuan yang kita miliki. Saya mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya terhadap Perkumpulan Entomologi Kesehatan Indonesia, Pak Wito ini, dan tentunya kerjasama bersama dengan P4I yang telah melaksanakan seminar daring nasional terkait hal-hal pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit. Hari ini mungkin topiknya agak sedikit berbeda dan lebih kepada bagaimana kita memberikan informasi tentang pengendalian hama di lingkungan pemukiman yang tentunya tren terkait pengendalian hama ini menjadi salah satu kebutuhan dari masyarakat. Jadi seminar daring nasional seperti ini adalah merupakan salah satu juga upaya untuk kita bisa mengajak masyarakat untuk ikut serta melakukan pengendalian vektor dan binatang penyebab penyakit, walaupun memang seperti kecoa ataupun rayap tidak secara langsung masuk di dalam lingkungan Direktorat P2 PTVZ. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, sebenarnya adanya COVID-19 adalah sesuatu yang kita bisa syukuri. Karena dengan adanya COVID-19, nilai positif yang bisa kita ambil adalah kita banyak sekali melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berupa seminar daring ini. Hampir setiap minggu, kegiatan-kegiatan yang berupa sosialisasi dan seminar yang sifatnya daring ini kita laksanakan, dan ini menurut saya merupakan salah satu hal yang sangat positif, karena pada saat ini saja sudah ada hampir 1.000 peserta yang rasanya kalau kita lakukan secara tatap muka atau klasikal tidak mungkin kita dapat bisa mencapai sasaran sebanyak ini. Yang kedua tentunya adalah dengan melakukan seminar daring dengan kemajuan teknologi yang ada saat ini dan hampir seluruh tentunya penduduk Indonesia. Jadi kalau di hasil survei 124% hitungannya ada penduduk Indonesia ini mengakses atau memiliki handphone. Berarti ada satu orang yang memiliki lebih dari satu handphone. Nah, ini artinya cukup banyak yang akses dan umumnya hampir 68% dari survei terkait media yang ada ini juga memiliki ataupun telah mengakses berbagai media sosial yang artinya juga terkoneksi dengan saluran internet. Nah, tentunya dengan adanya seminar daring seperti ini akan
memperluas jangkauan kita, yang artinya juga akan memperluas informasi-informasi yang ingin kita sampaikan kepada masyarakat, yang harapannya masyarakat menjadi lebih tahu dan kemudian turut serta atau ikut berperan serta secara aktif dalam berbagai upaya-upaya yang tentunya dilakukan pemerintah. Kerjasama bersama organisasi profesi yang kita lakukan pada pagi hari ini merupakan salah satu bentuk nyata bagaimana kita berusaha mensinergi antara apa yang menjadi tanggung jawab dan tugas dari pemerintah dan didukung tentunya upaya-upaya yang dilakukan ataupun kontribusi yang telah diberikan oleh organisasi profesi. Hal ketiga mungkin yang ingin saya sampaikan adalah dan patut juga diberi apresiasi adalah upaya dari pengurus PEKI Pusat bersama P4I, di mana di dalam seminar dari Nasional Seri ke-6 ini penyelenggaraannya diberikan tanggung jawab oleh kepada PEKI-PEKI cabang, yang artinya sekaligus juga memberikan kesempatan untuk PEKI-PEKI cabang di seluruh Indonesia untuk bisa membangun kapasitas tentunya dan memiliki pengalaman bagaimana menyelenggarakan sebuah seminar daring secara nasional. Dan saya yakin juga topiknya juga adalah teman-teman PEKI-PEKI cabang yang menentukannya, termasuk menghubungi para narasumber, sehingga bukan hanya kemampuan untuk melaksanakan atau mengorganize sebuah seminar daring yang sifatnya nasional, tetapi juga kemudian membuka network yang lebih luas dari teman-teman di daerah, khususnya adalah pengurus PEKI-PEKI cabang, untuk bisa kemudian berjejaring dengan para narasumber. Pada kesempatan ini kita bisa melihat dukungan yang besar dari para civitas akademika, dari ITB, dari IPB, kemudian tentunya dari Olielo sendiri, dan dari Unpad, yang mungkin kalau sebelum pandemi COVID-19 kita akan sangat sulit untuk mencarikan waktu untuk para narasumber dan para ahli ini untuk bisa berbagi keilmuannya. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, perlu kami sampaikan bahwa adapun sebenarnya upaya untuk pengendalian penyakit vektor dan binatang pembawa penyakit merupakan bagian daripada aturan yang kita tahu ada di dalam PP 66 tahun 2014 tentang kesehatan lingkungan. Jadi di dalam kesehatan lingkungan itu bahwa sebuah lingkungan yang sehat itu harus bebas salah satunya dari penyakit vektor dan binatang pembawa penyakit. Dan juga sudah disebutkan di PP 66 tahun 2014 ini tentang bagaimana pemerintah meregulasi terkait kesehatan lingkungan, yang kita tahu bahwa kesehatan lingkungan ini juga nanti akan berpengaruh kepada kesehatan manusia. Pengaturan PP ini sudah disebutkan mulai dari level individu, kemudian sampai dengan level institusi, termasuk juga pihak-pihak swasta, seperti tentunya penyedia tempat-tempat umum, kemudian penyedia fasilitas-fasilitas rekreasi, dan juga tentunya rumah tangga. Nah, khusus untuk pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit sudah diturunkan secara teknis melalui Permenkes 50 tahun 2017, di mana di sana sudah disebutkan salah satu standar baku daripada vektor adalah angka-angka yang sudah ada di dalam Permenkes 50 dan 2017. Di sana termasuk juga lalat, kecoa, dan tentunya tikus. Nah, ini tentunya yang menjadi rujukan kita bersama untuk khususnya para tenaga kesehatan untuk kita bisa melakukan surveillance vektor dalam hal ini. Jadi untuk pengendalian vektor memang tidak menjadi tanggung jawab daripada Kementerian Kesehatan. Kita akan melakukan pengendalian vektor khususnya pada saat memang terjadinya KLB, kejadian luar biasa, ataupun pada saat terjadinya bencana, khususnya bencana alam yang kemudian tentunya menimbulkan permasalahan-permasalahan vektor dan binatang pembawa penyakit. Dan untuk mencegah atau melakukan intervensinya, disitulah kemudian Kementerian Kesehatan melakukan pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit. Kegiatan lain yang secara rutin
untuk penggalan vektor dan binatang penyebab penyakit harusnya adalah berupa kegiatan preventif dan promotif. Dan ini yang tentunya harus menjadi beban daripada teman-teman di fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi surveillance vektor itu wajib dilakukan sebagai bentuk monitoring ataupun kewaspadaan dini kepada kita. Kalau kita melihat bahwa angka-angka pada surveillance vektor itu sudah menuju pada angka-angka yang sudah tidak ditolerir atau melebihi standar baku, maka sudah waktunya kita melakukan intervensi. Intervensinya bisa dilakukan dengan memberikan contoh maupun juga mengedukasi masyarakat untuk bisa melakukan pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit. Jadi memang itu yang menjadi tugas utama kita. Advokasi kepada masyarakat dan juga advokasi kepada tentunya lintas program atau lintas sektor yang terkait. Contohnya misalnya di pasar, kita harus bisa memastikan para pengelola pasar ini bebas dari vektor dan binatang pembawa penyakit. Siapa yang melakukan pengendaliannya? Ya, tentunya pasar itu sendiri. Tapi kalau kita tidak pernah edukasi atau kan memberi informasi apa yang harus dilakukan tentunya sebagai standar kesehatan lingkungan yang baik di pasar, tentunya para dinas pasar atau para pengelola pasar tidak akan mengetahuinya. Nah, jadi inilah yang saya tekankan bahwa pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit sebenarnya sebuah suatu upaya preventif dan promotif. Kita hanya melakukan intervensi pada saat ini membahayakan atau berpotensi terjadinya kejadian luar biasa. Untuk itu memang menjadi salah satu tugas berat untuk kita mengadvokasi masyarakat untuk mereka sadar dan paham bahwa pengendalian tikus, pengendalian kecoa, pengendalian lalat adalah tanggung jawab dari masing-masing rumah tangga. Nah, ini yang tentunya melalui seminar daring ini kita bisa mensosialisasikan apa saja sih yang sebenarnya bisa dilakukan pada level rumah tangga dan apa tentunya intervensi-intervensi yang dapat kita lakukan. Ini mungkin poin yang bisa kita pahami bersama bahwa kalau kita selalu bicara Kementerian Kesehatan itu harus lebih banyak preventif dan promotif. Dinas Kesehatan juga harus lebih banyak preventif dan promotif. Nah, inilah salah satu bentuk upaya kita melakukan upaya preventif dan promotif. Di mana tugas Dinas Kesehatan melakukan advokasi, melakukan edukasi, meningkatkan partisipasi daripada masyarakat untuk mereka berdaya dalam melakukan pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit. Tugas kita melakukan surveillance. Sama seperti saat ini di pandemi COVID, kita melakukan surveillance, mencegah, ya, dan melakukan tentunya kewaspadaan supaya jangan menjadi permasalahan ataupun kejadian luar biasa. Kita melihat COVID menjadi salah satu penyakit yang menjadi pandemi, untung tidak menular melalui zoonotik atau vektor. Tetapi kalau kita melihat pembelajaran dahulu dengan adanya flu burung, di mana salah satu hewan perantaranya itu adalah unggas. Nah, disitulah tentunya kita penting melakukan surveillance, jangan sampai kemudian permasalahan di unggas sudah menjadi suatu alarm dan kita tidak memiliki kewaspadaan untuk kemudian mencegah terjadinya penularan lebih lanjut kepada manusia, bahkan menimbulkan KLB ataupun pandemi. Ini yang saya bisa sampaikan. Terima kasih kepada Pak Kepala Dinas tentunya atas dukungannya dalam penyelenggaraan seminar daring nasional seri ke-6 ini. Harapan kami tentunya ini bukan hanya bermanfaat secara nasional dan diakses oleh teman-teman dari seluruh Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke, tapi tentunya akan dapat memberikan kontribusi yang besar untuk pembangunan kesehatan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada khususnya Bu Serena yang dalam hal ini sudah bekerja sama dengan PEKI dan P4I melakukan dukungan bukan hanya tentunya pengembangan sumber daya manusia, tapi kemudian ini adalah salah satu bentuk pembelajaran untuk masyarakat, sosialisasi kepada masyarakat, advokasi kepada masyarakat dalam upaya kita melakukan upaya-upaya preventif dan promotif di bidang pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik. Selamat kepada para panitia luar biasa
upayanya untuk bisa menyelenggarakan seminar daring ini. Dan kepada seluruh peserta seminar daring, selamat mengikuti. Semoga apa yang kita lakukan, apalagi ini hari Sabtu, hari libur Bapak-Ibu sekalian, tapi saya melihat antusiasme dan semangat dari para peserta daring ini, juga dari kesediaan para narasumber kita dan moderator, kita juga tentunya para guru-guru saya, ada Prof. Domo, Pak Win di sini, serta Bapak-Ibu sekalian, Prof. Ridat yang juga hadir di sini, atas kesediaan meluangkan waktu tentunya di hari libur di Sabtu ini. Demikianlah mungkin secara resmi kita buka seminar daring nasional seri ke-6 tentang pengendalian hama di lingkungan pemukiman secara resmi. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi langkah-langkah dan upaya-upaya kita bersama dalam menyehatkan bangsa Indonesia ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Dr. Siti Nadia Tarmizi M.Epit selaku Direktur P2 PTPC Kemenkes RI atas arahannya sangat menginspirasi. Untuk saat ini perlu kami sampaikan bahwa pendaftar pada acara seminar daring nasional PK seri ke-6 ini pengendalian hama lingkungan dan pemukiman sampai kemarin itu kurang lebih 1.900 partisipan. Dan saat ini untuk pembukaan sudah bergabung di link Zoom kita 533 partisipan. Untuk selanjutnya kita beralih ke acara pemberian materi oleh ketiga narasumber kita yang sudah bergabung dengan kita di Zoom hari ini. Untuk materi ini akan dipandu oleh Bapak Dr. Amirullah, MSI. Pak Dr. Amirullah ini adalah merupakan Ketua PKI Cabang Sulawesi Tenggara dan juga merupakan staf pengajar pada Universitas Halu Oleo Kendari. Kami persilakan kepada Pak Dr. Amirullah. Terima kasih kepada Bu Reni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Pertama-tama sebelum saya memoderatori kegiatan ini, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada pertama kepada Ketua Umum PKI yang telah memberikan kepercayaan kepada PKI Sulawesi Tenggara untuk melaksanakan kegiatan webinar yang ke-6 ini. Kemudian terima kasih banyak kepada Ibu Siren yang telah membantu kami, membantu PK dan P4I. Kemudian kepada Kepala Dinas Sulawesi Tenggara yang telah memberikan dukungannya yang luar biasa. Dan kebetulan beliau juga adalah Kepala Bidang P2N di... Jadi saya pikir beliau sangat tepat untuk ikut bergabung dengan kita dalam setiap webinar-webinar yang diselenggarakan oleh P4I dan PKI. Kemudian selanjutnya terima kasih kepada Ibu Direktur P2 PTZ, Ibu Dr. Siti Nadia Tarmizi yang telah selalu bersama-sama dengan kita hingga saat ini. Ya. Kemudian begitu pula kepada Ketua Umum P4I Dr. Rita Kustiastuti yang telah bersama-sama dengan kita hingga saat ini. Kemudian ya guru saya Prof. Sudomo yang tidak pernah alpah selama ini. Kemudian termasuk guru saya di Kendari, Bapak Dr. Haji Laude Sapi, ya guru entomologi saya juga di Kendari. Beliau sangat antusias dan penuh semangat sehingga nanti tidak lama lagi barangkali provinsi pertama yang akan buka program studi entomologi kesehatan itu adalah Sulawesi Tenggara. Mudah-mudahan bisa diwujudkan dan itu berkat berkat kerja keras Bapak Dr. Laude Sapi. Ya. Selanjutnya kepada Ketua Umum PKI, kemudian kepada ketiga narasumber yang akan kita ikuti materinya pada hari ini, ya terima kasih banyak telah bersedia memberikan ilmunya, membagi-bagi ilmunya kepada kami yang
apa namanya, sejak lama kami sudah ikuti materi-materi ini, sehingga beliau-beliau itulah guru-guru saya secara pribadi, meskipun secara tidak langsung lewat materi-materi tulisan-tulisan yang ada di jurnal-jurnal beliau. Kemudian pada akhirnya kepada Ibu Dian, Pak Fajar, dan semua teman-teman di Kendari, semua peserta-peserta, kami ucapkan terima kasih banyak. Dan kami hari ini berkumpul di apa namanya, di lantai 3 kantor KKP Kendari, dan itulah wujud dukungan KKP Kendari kepada apa namanya, Peki. Nah, baiklah, materi pertama kita akan kita akan mengikuti materi yang dibawakan oleh Bapak Prof. Dr. Intan Ahmad PhD dengan materi pengendalian kecoa di lingkungan pemukiman. Jadi pada hari ini apa namanya, tiga materi itu terkait dengan hama pemukiman, yang ya seperti kalau apa yang akan dibawakan oleh Prof. Ridat nanti adalah rayap. Rayap memang tidak ada hubungan secara tidak langsung, tapi pada ujung-ujungnya nanti itu akan menjadi faktor risiko terhadap menurunnya masalah apa namanya, sanitasi, dan bisa menjadi faktor risiko untuk kesehatan. Saya sebelum mempersilakan Prof. Intan, saya akan bacakan CV beliau. Prof. Intan adalah guru besar entomologi pada Sekolah Ilmu Teknologi Hayati ITB dengan spesialisasi entomologi pemukiman dan industri. Selain itu, beliau juga mempunyai pengalaman yang panjang dalam berbagai aspek pendidikan tinggi. Pada tahun 2017-2019, beliau adalah pejabat pelaksana tugas Rektor Universitas Negeri Jakarta. Kemudian sebelumnya, pada tahun 2015 sampai 2018, beliau adalah Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan atau BELMAWA, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Di ITB, beliau pernah memperoleh banyak penugasan, antara lain sebagai Ketua Senat Akademik, Dekan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB, serta Dekan Fakultas Matematik dan Ilmu Pengetahuan Alam ITB. Sejak tahun 2008, beliau aktif terlibat dalam The International Dane Course atau IDC, suatu program di DAID, DICE, and IHC Jerman sebagai program Commit in International Expect. Beliau juga adalah anggota Dewan Pakar Asosiasi Perusahaan Pengendali Hama Indonesia, juga anggota Komite Ahli Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit Kemenkes. Beliau memperoleh gelar sarjana ITB tahun 1982 dan PhD dalam bidang entomologi dari University of Indiana H. Urbana Campaign, USA pada tahun 1992. Untuk bidang entomologi, beliau telah menulis sekitar 50 karya ilmiah. Di laboratorium ITB, beliau adalah pemelihara nyamuk, kecoa, lalat, dan rayap. Ya, sehingga kalau kita apa namanya ini akan mengikuti materi baru nanti, kita akan memperoleh pengalaman-pengalaman baru dari segi akademi maupun dari segi sebagai seorang apa namanya, praktisi yang telah melakukan berbagai kegiatan-kegiatan dan terutama kegiatan-kegiatan riset di bidangnya. Baiklah, untuk menghemat waktu, saya mempersilakan Bapak Prof. Intan Ahmad untuk memberikan materinya, menyajikan materinya. Saya persilakan, Pak. Terima kasih. Apakah sudah kelihatan screen saya? Ya, Pak, sudah. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Moderator yang terhormat, Ibu Direktur P2 PT PZ, Dr. Nadia, yang selalu bertemu, kemudian Bapak Kepala Dinas, WHO Indonesian Representative, Dr. Joseph, kemudian tentu Ibu dan Bapak lainnya yang tidak saya sebut satu persatu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, suatu kehormatan bagi saya bisa bersama-sama sharing apa yang selama ini sedikit saya ketahui secara khusus tentang kecoa. Jadi ini materi yang saya siapkan, judulnya pengendalian kecoa di lingkungan permukiman di ITB. Nah, kalau kita bicara kecoa, it is really a big problem
banyak sekali masalah tentang kecoa. Kita datang ke hotel, datang ke restoran, di rumah, di dapur. Kalau yang pernah mengalami kecoa, ibu dan bapak tahu masalahnya. Kalau di rumah ada kecoa, kita juga bisa malu. Jadi dia bisa bawa penyakit, dia bisa merugikan secara ekonomi, dia bisa membuat kita stres, everything. Ini saya ambil dari berbagai informasi, banyak yang saya ambil dari web. Misalnya, hal tidak mengenakan saat makan di restoran, pria temukan telur kecoa dalam makanannya. Nah, ada lagi di telinga kita, your ears are cockroach heaven. Jadi surganya itu, saya pernah tahu kawan saya sendiri, dia ada masalah, dia tidak tahu ada apa, ternyata di telinganya itu ada kecoa setelah dibawa ke dokter. Ada Blattelia germanica di sana. Jadi kemudian yang sebelah kanan ini adalah toilet, yang itu kecoa beneran itu. Saya pernah juga di rumah kawan saya, begitu memasak, di dindingnya itu jalan kecoa Blattelia germanica. Dia sambil bercanda karena dia sedang masak rendang, ini tambahan protein begitu. Jadi itu masalah lah. Kemudian ini dari YouTube juga ibu dan bapak kalau ingin tahu ada hotel yang isinya banyak sekali kecoanya. Jadi di mobil, di mana, you name it. Jadi kecoa ini secara penyakit, jadi dia bisa bawa vektor berbagai mikroorganisme, mulai virus, bakteria, kemudian ya fungi, protozoa, helminthes, segala macam. Ini masih. Jadi betul kata Ibu Direktur, Ibu Nadia, kita perlu memberikan education kepada masyarakat bahwa kecoa ini sebenarnya ya masalah besar begitu. Nah, sekarang kenapa kecoa ini bisa bermasalah? Asalnya mereka hidup di hutan, di lingkungan permukiman, tapi begitu menjadi suatu lingkungan permukiman, jadi habitat yang asalnya tempat mereka diisi oleh kita-kita ini. Nah, sebelah kiri Ibu dan Bapak, itu adalah gambar share of people living in urban areas in 2017. Jadi by 2050 akan lebih 50% orang hidup di permukiman. Di Indonesia sendiri hampir 55%. Dan ini trennya tambah terus. Jadi ini perubahan ini membuat habitat yang selama ini tidak ada buat mereka karena di hutan, tapi mereka harus hidup terus. Dan mereka luar biasa untuk beri, dia masuk dalam kehidupan manusia, termasuk kecoa. Jadi ada yang berbahaya, merugikan secara ekonomi, buat stres, banyak masalahnya. Kalau kecoa, banyak orang stres karena kecoa. Satu aja orang bisa teriak-teriak, apalagi kalau banyak. Ada kecoa fobia dan sebagainya. Jadi ini lebih kepada bagaimana akhirnya kita harus berdamai dengan kecoa ini. Karena kita sebenarnya masuk ke sistem kehidupan mereka. Mereka sudah ada di dunia ini 350 juta tahun. Yang namanya kita. Kalau kita lihat dari fosil, nggak sampai 2 juta tahun. Jadi ini big problem. Nah, kemudian, ini juga saya ambil dari internet. Jadi yang namanya rats, kemudian ada Pak Wito, bed bugs, kutu busuk, dan cockroaches. Jadi, mereka itu membuat hewan ini bisa beradaptasi dengan di mana saja manusia hidup. Dan kalau kita lihat dari populasinya, makin besar populasi suatu kota, ini makin banyak populasinya. Jadi kalau ibu dan bapak melihat ini Indonesia, kita lihat di sini ada kecoa, ada bed bugs, walaupun bed bugs di Indonesia nggak begitu masalah, tapi kalau namanya bed bugs di Amerika, itu benar-benar a big, big problem. Jadi karena kehidupan kita telah membuat mereka beradaptasi, hidup di sekitar manusia, sehingga dapat dikatakan kita makan dari piring yang sama dengan kecoa ini. Kita makan dengan piring yang sama. Nah, kalau kecoa itu sebelum datang ke makanan kita, baik yang makanan yang kita makan biasa atau yang lain, kalau mereka sebelumnya mampir ke tempat-tempat yang very dirty, penyakit, segala macam penyakit, ya kita kemudian akan terkena penyakit itu. Jadi pemahaman ini menjadi amat penting, dan ini sudah
dengan globalisasi mudah sekali bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya. Jadi kecoa ini is really a big problem, dan umumnya manusia, paling tidak yang saya tahu di Indonesia, kecoa itu lebih kepada merasa jijik kalau ada kecoa. Memang kadang-kadang kecoa ini bawa penyakit. Ya, tapi orang tidak begitu peduli. Yang penting kecoa harus dikendalikan. Nah, karena dia sebagai kecoa, sebagai hama, jadi kehadirannya tidak diinginkan, unwanted. Unwanted, and cockroaches have to be controlled, harus dikendalikan, dibasmi. Begitu ya. Jadi perlu dikendalikan, banyak cara, tapi yang paling umum adalah dengan mempergunakan insektisida. Nah, ini saya angkat konsep ini sudah lama sebenarnya. Jadi kalau di pertanian adalah nilai ambang ekonomi, economic injury level. Jadi begitu jumlah populasi suatu hama mencapai tingkat yang dapat merugikan berdasarkan pertimbangan ekonomi, dilakukanlah intervensi. Itu namanya economic injury level. Jadi kalau untuk agriculture, untuk pertanian, jelas itu hitung-hitungannya. Kepadatan populasi mencapai tingkat tertentu dalam selang waktu, kemudian kalau populasinya mulai berbahaya ke atas, ini tingkat ambang ekonomi, ini tingkat kerusakan, dilakukan intervensi di sini. Tapi kalau kita bicara kecoa, apakah ibu dan bapak mempunyai toleransi yang tinggi terhadap kehadiran kecoa di rumah? Satu ekor, dua ekor, tiga ekor, 10, 20, atau bagaimana? Kalau ibu dan bapak punya perusahaan, hotel, itu tidak ada toleransi, zero tolerance. Jadi, paling tidak saya pernah membunuh waktu saya perjalanan dari Jakarta ke Bandung, ada lebih dari 10 kecoa. Saya naik kapal terbang juga, kecoanya muncul pada ketinggian tertentu. Jadi, di mana-mana ada kecoa. Sehingga ya harus dikendalikan. Jadi kalau untuk hama estetika, karena ini lebih kepada kita tidak tolerans, itu relatif sekali, amat individual. Ada orang mengatakan, saya tidak ada masalah, saya pecinta binatang. Ya kalau pecinta binatang, ya ada kecoa, ya mungkin oke. Tapi umumnya, orang tidak punya toleransi terhadap kecoa. Jadi konsep ini tidak berlaku untuk hama permukiman, karena nilai ambang estetika, dan itu amat amat relatif, tergantung siapa yang melihat keadaan ini. Nah, yang paling umum, tadi juga Pak Kepala Dinas menyampaikan, ini dengan insektisida. Orang ingin disemprot, begitu disemprot, kemudian mati. Mudah digunakan. Nah, itu sebelah kanan itu macam-macam insektisida dan alatnya. Ini saya ada disclaimer, tidak mempromosikan merek tertentu. Jadi kita mempergunakan insektisida, kadang-kadang kita panggil pest control companies, dia akan semprotkan insektisida dengan berbagai alat, mulai semprotan biasa, bisa fogging machine, bisa juga micro injector, kemudian ada juga umpan. Umpan itu insektisida juga sebenarnya, tapi very tiny amount of insecticide. Kemudian ada trap juga, macam-macam. Ada juga yang disebut kapur ajaib, sebenarnya nggak ajaib itu. Jadi lebih pada kapur diberi insektisida, kemudian digariskan. Pinter juga yang buat iklan. Tapi ini bukannya tidak timbul masalah. A very big problem karena kecoa ini. Very big problem. Jadi masalahnya karena kecoa bisa resisten. Kemudian tidak tepat sasaran. Asal semprot. Memangnya the biology of the cockroach. Sehingga ya tergiur atau terpengaruh oleh berbagai iklan promosi dari pihak-pihak yang mempromosikan berbagai insektisida. Walau kalau tidak insektisida, we are in deep trouble begitu. Karena ini sejauh ini adalah yang paling umum digunakan seluruh dunia. Nah ini masalahnya kecoa sudah resisten. Kalau ibu dan bapak cek tentang Blattelia germanica, jadi ini yang dikatakan cockroaches becoming almost impossible to kill with pesticide alone. Nah itu kata kuncinya, bahwa nggak mungkin kita mengendalikan namanya kecoa ini dengan hanya insektisida, karena dia mempunyai kemampuan untuk beradaptasi yang luar biasa. They have been around for more than 350 million years. Jadi sudah resisten.
Jadi saya di lab itu punya lebih dari, saya lupa, lebih dari 20 strains kecoa. Ibaratnya ada kecoa yang saya semprot yang satu strain, baru sedikit saja sudah langsung knockdown dan mati. Ada strain yang memang amat kuat, jadi ibaratnya sudah dibasahi dengan insektisida, dia masih ketawa-ketawa aja. Ini contohnya. Jadi ini saya dengan tim tentu saja, ini mahasiswa saya, melakukan penelitian mengenai resistensi kecoa. Jadi ini yang VCRU ini yang standar. Standar dalam arti belum pernah terkena insektisida. Jadi ada yang dari Jakarta, ada Surabaya, ada Bandung, ada Jakarta. Ini bayangkan. Yang dari Jakarta, HHB Jakarta ini, resisten rasionya terhadap permetrin itu lebih dari 1.000 kali dibanding. Ibaratnya kalau susceptible itu perlu 1 gram, dia perlu 1 kilo baru mati. Jadi memang karena dia mempunyai kemampuan apa ya, evolusi yang luar biasa, beradaptasi. Sehingga orang mengupayakan bagaimana caranya. Tapi ini harus, this is a caveat of using insecticide, bahwa kita harus hati-hati. Dia tidak membunuh, apalagi kalau kita tidak pandai memilih insektisidanya. Kita hanya semprot saja, akibatnya tidak mati. Ini saya beri contoh selanjutnya. Nah ini adalah orang kemudian mencoba mengendalikan umpan karena bermasalah dengan cara pengendalian yang biasa, terutama di restoran, hotel, itu perusahaan pest control mencoba menggunakan pendekatan baru dengan umpan, bait. Kenapa bait? Karena bisa diletakkan dalam jumlah yang sedikit, tidak mengkontaminasi lingkungan. Ya kan? Bait itu sedemikian rupa bahwa dia cukup atraktif dalam arti tidak berkompetisi dengan makanan yang lain. Nah ini adalah percobaan yang kami lakukan di beberapa restoran di Bandung. Awalnya pemilik restoran itu amat skeptikal mengatakan bahwa kami sudah melakukan penyemprotan seminggu dua kali. Udah berbulan-bulan kecoanya banyak terus. Ini bagaimana Anda datang hanya dengan simple things, kira-kira gitu. Tapi setelah dicoba, ternyata, singkat cerita, pada waktu dicoba minggu pertama, pemilik restoran sudah mesti bilang, wah ada perubahan nih, kecoanya nggak muncul lagi. Nah, total, singkat cerita, setelah dua minggu, itu 90% itu habis. Habis semua. Karena ternyata belakangan, ini sebenarnya saya sudah tahu, mereka mengendalikan dengan penyemprotan secara rutin dengan insektisida yang sudah resisten. Tapi mereka tidak paham. Disemprot saja dengan harapan bisa membunuh. Ya kalau sudah resisten, disemprot terus-terusan juga nggak akan membunuh. Pemahaman tentang resistensi. Ini dengan fipronil. Dan kecoa ini bisa dibunuh dengan seperti ini. Jadi kalau bait diberikan, ada yang mati dimakan oleh yang lain, akhirnya mati semua. Ini perlu pemahaman tentang biology of the cockroach, karena dia hewan yang sembunyi di tempat tertentu. Tapi ini bukan tidak ada masalah. Umpan juga bisa mengapalkan resisten. Jadi ini saya angkat lagi. Cockroaches becoming almost impossible to kill with pesticide alone. Yang namanya umpan biasanya berbahan dasar selain insektisida adalah gula. Ternyata gula ini ada namanya glucose aversion dari kecoa-kecoa ini. Jadi kalau kita berikan umpan, ini percobaan yang kami lakukan di kampus, yang ini adalah umpan yang biasa, bagaimana kecoa banyak, ini yang satu kecoa lainnya tidak mau datang karena dia punya gen yang mempunyai kemampuan untuk berdeteksi. Jadi ini masalah. Sehingga kembali di depan dikatakan, cockroaches become almost impossible to kill with pesticide alone, jadi harus pakai cara yang lain, yaitu dengan pengendalian hama terpadu. Nah ini. Jadi ini suatu proses. Bukan suatu reaksi. Jadi berbagai cara. Tapi untuk mempergunakan PHT ini perlu paham konsep PHT. Intinya mempergunakan semua taktik, tools yang cocok. Pestisida itu tidak diharamkan. Modifikasi lingkungan, metode fisik, sanitasi is very important kalau kita ingin mengendalikan kecoa. Kebersihan, tidak ada sisa makanan, tidak ada air tergenang, tidak ada tempat dia sembunyi, dan sebagainya. Jadi, tapi perlu memahami the biology of the cockroach. Jadi,
bagaimana perkembangannya. Kalau kecoa Amerika misalnya 1-2 tahun baru dewasa, tapi kalau kecoa Jerman dalam waktu singkat 3 bulan juga sudah dewasa. Dan ini amat tergantung, sehingga monitoring perlu dilakukan secara bertahap, secara kontinu jelas, dan pada waktu tertentu lakukan tindakan prevention. Jadi promotion, prevention tadi sekarangkan oleh Ibu Direktur juga, ini very important. Kalau sudah tidak bisa, kita gunakan insektisida. Begitu. Tapi kita harus siap juga apakah kita mampu mentolerir untuk jumlah kecoa tertentu. Sehingga perlu pemahaman yang baik tentang biologi, perilaku, dan ekologi kecoa. Demikian yang dapat sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Pak Amirullah masih mute. Ya, mohon maaf. Ya. Terima kasih banyak atas materi yang sudah telah disajikan oleh Bapak Prof. Dr. Intan Ahmad. Saya kira tadi banyak ide-ide yang bisa kita aplikasikan untuk tingkat rumah tangga dan juga untuk bisa kita kembangkan sebagai bahan riset. Ya. Nanti mudah-mudahan nanti ini ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk bisa dijelaskan kepada para penanya. Baiklah, untuk kesempatan yang kedua kami akan persilakan kepada Bapak Prof. Dr. Insinyur Swastika Priambodo M.Si. yang akan membawakan materi kedua, yaitu pengendalian tikus di lingkungan permukiman. Saya ingin sampaikan bahwa beliau ini adalah dosen IPB Universitas, dosen IPB pada jurusan hama dan penyakit tumbuhan. Pendidikan beliau adalah sarjana hama dan penyakit tumbuhan, Fakultas Pertanian IPB. Kemudian Magister Sains Biologi di Zoologi IPB juga. Kemudian beliau memperoleh gelar S3, doktor, menyelesaikan pendidikan S3 untuk gelar doktor di George University, August University of Göttingen, Jerman. Saat ini Pak Prof adalah staf di Departemen Proteksi Tanaman Fakultas Pertanian IPB. Ya, sebelum saya persilahkan, materi sudah siap? Ya, oke. Baiklah, Pak Swastiko, saya lihat tambah awet muda Pak ini dibanding 3 tahun yang lalu. Ya, silakan Pak Prof. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Apakah sudah bisa dilihat apa yang akan saya tampilkan ini? Ya. Apakah sudah bisa dilihat? Sudah muncul. Prof. Sudah muncul. Sudah muncul. Ini Prof yang muncul belum presentasinya masih. Ya, belum presentasinya. Ya. Ini screen ini? Apa? Share screen ditujukan ke yang presentasinya, Prof. Ya, ini ini sudah di Explorer. Di stop dulu share screen. Bentar. Terus nanti buka lagi, pindah ke langsung ke filenya yang presentasi. Ini jenis sama yang paling banyak memusingkan kita ini, tikus. Lebih dari kecoa ini, tikus ini. Oke, kita mute dulu. Ya, sudah. Ya, sudah. Sudah, Prof. Sudah muncul. Sudah. Sudah ya, baik. Sudah. Baik. Bisa terima kasih. Diperbesar nggak, Prof? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya. Sudah saya perbesar ini. Sudah full. Sudah ya.
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Kementerian Kesehatan, Direktur, Subdirektur, dan juga perwakilan WHO dan juga Tenggara Universitas Haleolio atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan mengenai pengendalian tikus di lingkungan permukiman. Secara umum, tikus adalah hewan yang sangat menguasai permukaan bumi ini setelah manusia. Jadi roden dengan jumlah spesies yang terbanyak, walaupun hanya 9 spesies saja yang menjadi hama. Itu pun dari 9 spesies, hanya Sphaeratus norvegicus, Ratus diardii, dan Mus musculus yang menjadi tikus kosmopolit. Sementara yang berwarna merah itu Ratus tanezumi, Ratus tiomanicus, Ratus halogeniventer yang menjadi hama di lingkungan pertanian. Oke. Ini adalah 3 spesies tikus kosmopolit yang ada di sekitar kehidupan kita yang sangat mengganggu kita di lingkungan permukiman. Ya, ini adalah foto yang kami miliki, 3 spesies tersebut, tikus rumah atau tikus atap, Ratus norvegicus, Ratus tanezumi, dan Mus musculus mencit rumah. Ini adalah 3 spesies tikus hama, yaitu tikus rumah, Ratus tanezumi atau Ratus giardii, kemudian Ratus argentiventer, tikus sawah, dan tikus pohon, Ratus tiomanicus. Ini adalah perbedaan ketiga spesies tikus hama. Saya skip saja. Ini adalah morfologi dari tengkorak tikus, di mana gigi seri tikus yang tumbuh terus-menerus, yang membuatnya harus mengerat pada benda-benda yang keras. Dan dengan rumus gigi tikus 1003, dikali 2, rahang atas dan rahang bawah, yang membuat jumlah gigi tikus hanya 16 saja, tapi ini cukup efektif dan efisien dalam menggigit dan mengunyah pakannya. Ini adalah kemampuan fisik dari tikus yang terkait dengan kemampuannya untuk merusak sampai dengan menghindar dari pengendalian yang manusia lakukan. Ini adalah kemampuan indera sama seperti yang kita miliki, tapi indera penglihatan itu yang paling lemah, yang di-cover atau ditutup dengan indera lain yang relatif tajam. Ini adalah siklus seksual atau siklus hidup tikus. Yang paling fenomenal di sini adalah adanya postpartum estrus yang hanya 24 sampai 48 jam setelah tikus melahirkan. Jadi tikus mampu kawin kembali hanya 1 sampai 2 hari setelah melahirkan. Itu yang tidak dimiliki oleh mamalia yang lain, hanya dimiliki oleh tikus. Terutama di sini adalah tikus sawah atau Ratus argentiventer, walaupun juga bisa terdapat pada tikus hama yang lain. Sebagai langkah awal dari pengendalian tikus adalah inspeksi tanda kehadiran atau monitoring. Lihat di dari fesesnya atau kotoran, kemudian kerusakan yang ditimbulkan, sarang, suara tikus, jejak kaki dan ekor tikus, tanda atau noda olesan, jalan atau runway tikus, serta urin dan ekskresi, baunya, serta tikus itu sendiri, baik yang hidup maupun yang sudah mati. Oke. Sekarang saya masuk ke metode pengendalian tikus. Sebetulnya ada banyak yang bisa kita lakukan, yang secara umum dibagi menjadi 5 kelompok, 5 metode pengendalian, yaitu kultur teknis, sanitasi, fisik mekanis, biologi, dan kimiawi. Kultur teknis dan biologi itu lebih diterapkan untuk tikus di pertanian dan di perkebunan. Sementara di permukiman, kita lebih mengandalkan teknik sanitasi, fisik mekanis, dan kimiawi. Dan saya akan menitik beratkan nanti pada fisik mekanis dan kimiawi kombinasinya. Ini kultur teknis yang lebih pada dunia pertanian. Ini saya skip saja.
sanitasi di permukiman, di mana manusia tinggal, sanitasi itu lebih mudah kita terapkan dibandingkan dengan di pertanian maupun di perkebunan. Karena ruang lingkup yang kita cover itu relatif lebih sempit dibandingkan pertanian atau perkebunan, dan faktor luar relatif tidak ada. Sehingga kita bisa melakukan pembersihan dari segala macam, terutama sumber daya. Sumber daya tikus itu adalah makanan dan sarang. Ya. Food and shelter itu adalah komponen utama di mana tikus akan menghuni suatu habitat, karena di sana ada makanan dan ada sarang. Cukup terbuka untuk umum untuk diterapkan di permukiman, dan ini memiliki persentase keberhasilan yang sangat tinggi kecuali sudah perusahaan. Mohon maaf suara saya tadi saya mute terus ini. Halo. Jelas kedengaran. Halo. Swastiko. Halo. Bisa Pak ya? Di sini jelas. Bisa, Pak. Kedengaran Pak. Jelas Pak. Oke, kedengaran. Oke, kedengaran ya, Om. Iya, Pak. Iya. Ya, baik. Terima kasih Pak. Jadi di slide show Pak ini apa? Wifi-nya. Ya, slide show betul. Wifi-nya kurang. Ya, jadi saya langsung teruskan ke pengendalian mekanis. Oke. Di pengendalian mekanis, ini yang cukup efektif untuk diterapkan, yaitu mencegah tikus masuk suatu bangunan. Ya, dengan cara menutup rapat. Dengan bahan yang tidak dapat digerigiti oleh gigi seri tikus. Ya, ini terutama bahan logam yang relatif tahan, tapi logam itu juga bisa menjadi berkarat. Nah, itu yang harus dikontrol. Sering berkarat atau sudah mulai rapuh, maka dia harus diganti dengan sesuatu yang baru. Nah, ini cara yang kedua adalah mengusir. Dengan gelombang elektromagnetik, ini saya belum pernah melakukan. Tapi dengan suara ultrasonik, ini saya pernah melakukan penelitian di IPB dengan menggunakan alat yang bisa mengusir tikus, dan juga dengan suara jangkrik. Suara jangkrik itu bisa mengusir tikus, tapi tikus akan berusaha mencari bara, bahkan jangkrik yang saya simpan dalam kotak serangga justru digigiti oleh tikus, sehingga jangkriknya dimakan oleh tikus. Jadi tikus berusaha mencari sumber yang mengganggu dirinya untuk menghentikannya. Untuk alat ini juga saya pernah menggunakan, tapi sifatnya hanya sementara. Hanya 1-2-3 hari saja, setelah itu dia cenderung mampu beradaptasi dan merasa tidak terganggu lagi. Kemudian saya juga sudah mencoba dengan mahasiswa untuk menggunakan bantu tumbuhan. Mulai dari rempah-rempah, bawang putih, merica, itu juga bisa mengusir tikus, walaupun dengan tingkat persentase yang tidak mencapai 100%, antara 50-70%, ya, itu pun sifatnya sementara. Karena setelah hari ketiga, apalagi diperpanjang sampai hari ketujuh, itu tikus menjadi familiar, menjadi tidak merasa terusir lagi. Jadi sifat pengusiran ini hanya sementara,
maksimum hanya satu minggu saja, sehingga ini harus dikombinasikan dengan cara yang lain. Kemudian perangkap. Nah, perangkap ini jenisnya bermacam-macam dan ini cukup efektif juga digunakan oleh pest control untuk mengendalikan tikus di suatu habitat permukiman, mulai dari perangkap tikus hidup, live trap, kemudian perangkap tikus yang mati, dead trap, dan kombinasinya, serta dengan teknik pemerangkapan. Nah, ini umumnya pest control sudah cukup memahami dengan mencuci perangkap dengan air panas atau air sabun atau air cucian beras untuk menghilangkan alarm feromon supaya tidak dicurigai oleh tikus yang lain, dengan umpan atau lure yang menarik bagi tikus, apakah kelapa bakar dan sebagainya. Kemudian dengan peletakan yang bervariasi, tidak hanya terpaku pada satu titik saja. Oke. Ini adalah contoh dari single life trap yang saya takkan di lantai atas di jemuran, karena di situ ada saya pelihara kura-kura yang biasanya di sampah-sampah, ternyata bisa naik melalui peralon. Kemudian dia mengganggu pakan kura-kura, kemudian saya pasang perangkap dan berhasil saya tangkap untuk kemudian saya musnahkan. Ini adalah perangkap massal atau multiple life trap yang umumnya digunakan oleh petani di sawah. Ini juga bisa diterapkan di permukiman karena bisa didapat lebih dari satu tikus. Ini menggunakan metode yang disebut dengan trap barrier system yang sudah familiar digunakan oleh petani di Pantura, Jawa Barat. Nah, ini yang saya dapat dari YouTube. Apakah ini suatu kejadian yang betul atau kan saya di mungkin itu tidak mungkin, hampir tidak mungkin suatu tikus yang sampai sedemikian banyaknya yang dapat diperangkap oleh pitfall trap semacam ini. Ini saya anggap hanya sebagai hiburan saja, realitasnya tidak mungkin terjadi. Pak Swastiko, unmute Pak. Lagi ada terlalu bersuaranya. Terima kasih banyak. Ya, jelas. Oh, maaf, sudah bisa. Oh, bagus-bagus suara Pak, bagus. Sampai baik. Kendari bagus itu. Ini maaf nih, tidak stabil ini Wi-Fi di rumah. Wi-Fi di rumah saya tidak stabil, mohon maaf. Berikutnya pengendalian hayati ada biological control. Ini yang lebih tepat diterapkan di pertanian atau perkebunan. Mulai dari ular, burung hantu, garangan, kemudian patogen. Ini protozoa yang merupakan salah satu patogen tikus yang sudah diterapkan di perkebunan. Ya, terakhir saya masuk ke kimiawi, mulai dari rodentisida, fumigasi, attractant, repellent, dan kemosterilan. Nah, pertama adalah rodentisida. Di rodentisida ini, ya, yang kita lihat racunnya adalah racun akut serta racun kronis. Yang racun akut itu tidak boleh digunakan di permukiman. Tapi yang kronis, mulai dari warfarin, komatetralil, flocomaven, bromadiolon, dan brolifakum, ini yang banyak digunakan untuk tikus di permukiman. Dengan toksisitas yang tinggi, sedang, dan rendah, sangat tergantung dari LD50, dengan umpan, bait, yang harus menarik untuk tikus, tapi tidak menarik buat hewan yang lain. Dengan tambahan pewarna penarik, pengawet, dan pengikat, serta formulasi, mulai dari technical grade, ini yang racun akut, concentrate, ini yang bentuk tepung, racun kronis, serta ready mix, yang siap pakai. Ini adalah penelitian yang saya lakukan selama 20 tahun terakhir untuk racun tikus. Bisa kita lihat di sini, yang berwarna merah itu adalah yang racun akut, yang belum boleh digunakan untuk permukiman, hanya untuk tanaman padi, sawah.
Yang berwarna hijau itu adalah racun kronis generasi 1. Dan generasi 1 ini sudah menimbulkan resistensi terhadap tikus di permukiman. Nah, ini yang beberapa pest control yang kesulitan mengendalikan tikus secara kimia sudah saya coba berikan penjelasan mengenai resistensi tikus terhadap racun kronis generasi 1, warfarin, komatetralil, dan klorovasinon. Kemudian yang warna biru itu adalah racun kronis generasi 2 yang sifatnya lebih berbahaya, lebih beracun, lebih toksin, flocomafen, bromadiola, dan brodifacum. Ya. Serta mikroba menggunakan sarcocystis untuk di perkebunan sawit, serta abamektin. Ini di perkebunan nanas di Lampung, ya, mereka menggunakan insektisida. Insektisida sebagai bahan untuk rodentisida. Ya. Kalau kita lihat dari jumlah secara keseluruhan, tikus rumah di kolom kedua itu 14. Jadi di antara ketiga tikus hama ini, tikus rumah yang paling sedikit. 14 jenis racun yang dicoba untuk tikus rumah. Tikus pohon itu lebih banyak, 35. Paling banyak adalah tikus sawah, 51. Totalnya 100. Jadi sesuai dengan persentasenya. Untuk jenis racun, yang paling banyak adalah brodifacum yang berwarna biru, yang saya cetak tebal, yaitu 44. Hampir setengah racun yang saya uji diaplikasikan untuk mengendalikan tikus itulah brodifacum. Dan brodifacum itu termasuk yang sangat toksik. Sehingga kadar konsentrasinya hanya 0,005% saja. 5/100.000. 5/100.000 bahan aktif brodifacum di dalam umpan. Itu harus dengan kehati-hatian yang sangat tinggi. Ini saya buka di Tokopedia, Bukalapak, dan sebagainya. Itu saya lihat banyak sekali racun tikus perizinan dari Komisi Pestisida. Ya. Itu ada temik, ada king cobra, ada rat siaksi, bahkan ada racun tikus babi hutan. Ini rakyat atau konsumen yang tidak itu malah sangat halo. Saya lanjutkan. Berikutnya adalah rodol. Ini adalah racun tikus yang tanpa racun atau non-toxic red bait. Ini relatif lebih aman, tapi cilakannya kalau ini kita kasih ke tikus, tikusnya kurang suka. Tikusnya nggak mau makan. Jadi memang selalu ada plus minusnya. Ini adalah fumigan atau asap beracun untuk mengendalikan tikus sawah dan tikus gudang. Dan ini adalah gambar pengujian atau aplikasinya. Ini adalah atraktan dan repelan kimiawi yang dapat digunakan untuk menarik atau mengusir tikus. Serta terakhir adalah kemosterilan atau pemandul tikus. Ini juga gas dapat ditetapkan, tapi ruang lingkupnya tidak di permukiman, tapi lebih ke pertanian atau perkebunan untuk populasi tikus yang lebih besar lagi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf kalau WiFi internet di rumah saya tidak stabil. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Materi yang sangat menarik. Sebagaimana kita pahami bahwa tikus ini merupakan tikus yang makhluk hidup yang sinantropik, sangat menyesuaikan diri dengan kehidupan manusia.
kita tidak tahu lagi apakah dia nokturnal atau diurnal, siang malam bisa kita temui. Sehingga apa namanya, ya pendekatan untuk pengendalian juga itu harus apa namanya multimetode. Jadi tadi kita sudah dapat bagaimana metode yang bisa digunakan, bisa diterapkan untuk pengendalian tikus. Terima kasih kepada Bapak Dr. Swastiko. Baiklah, untuk selanjutnya materi kita yang ketiga adalah pengendalian rayap di lingkungan permukiman. Nah, rayap juga ini menjadi masalah utama, terutama pemukiman-pemukiman yang berdekatan dengan apa namanya yang ada di bagian periper yang oleh serangan-serangan rayap. Yang mudah-mudahan pada apa namanya ini, pada materi berikutnya kita bisa mengambil ilmunya dari Bapak Prof. Ridat untuk bagaimana kita mengendalikan serayap di lingkungan pemukiman sehingga kita bisa mempertahankan sanitasi dan higien di lingkungan permukiman. Baiklah, untuk menghemat waktu saya sampaikan beberapa sebelum saya persilakan kepada Bapak Prof. Ridat. CV beliau ini, kalau beliau adalah hari ini adalah Profesor Dr. Emeritus yang lahir di Jakarta pada tanggal 18 September 1940. Beliau adalah staf senior program studi Magister S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat. Jabatan sekarang adalah dosen senior program studi pasca sarjana Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat S2 IKM Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran, diangkat menjadi dosen tetap Fakultas Kedokteran Unisba sejak Desember tahun 2018. Kemudian beliau mulai tahun 68 sampai sekarang adalah dosen pada bagian parasitologi Fakultas Kedokteran UNPAD, kemudian dosen Fakultas Kedokteran Gigi Biologi MIPA Akbar Fakultas Sunjani. Tahun 81 sampai 89 beliau adalah kepala bagian parasitologi Fakultas Kedokteran UNPAD. Kemudian 81 sampai 88 adalah beliau adalah ketua Perkumpulan Pemberantasan Penyakit Parasit Indonesia atau P4I cabang Bandung. Kemudian tahun 1985 sampai 92 beliau adalah ketua Subbidang Entomologi Medis Perhimpunan Entomologi Indonesia cabang Bandung. Kemudian sederet jabatan-jabatan yang penting ini kalau mau dibacakan ini banyak sekali Pak. Jadi luar biasa prestasi beliau, dan terakhir adalah tahun 2018 sampai 2020 beliau adalah anggota Dewan Guru Besar Universitas Pajajaran, anggota Senat Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung. Kemudian yang penting bahwa dalam keanggotaan organisasi profesi, beliau adalah anggota Ikatan Dokter Indonesia, dalam hal ini Ketua Majelis Kehormatan Etika Kedokteran atau MKEK ID Wilayah Jawa Barat, anggota Perkumpulan Pemberantasan Penyakit Parasit Indonesia P4I, anggota Perhimpunan Mikrobiologi Indonesia, anggota Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia YAKMI, kemudian life member dari Malaysian Society of Parasitology and Tropical Hygiene, anggota Society of Vector Ecology United America, anggota Perhimpunan Algi dan Imunologi Indonesia atau Peralmuni, anggota Perhimpunan Entomologi Indonesia, ketua Asosiasi Pemberantasan Nyamuk Indonesia atau APNI cabang Bandung. Demikian sederet biografi yang bisa saya bacakan dari Bapak Prof. Dr. Emeritus Ridat Agus, Dr. MPH. Baiklah, untuk mempersingkat, menghemat waktu, saya persilakan kepada Bapak Prof. Ridat untuk menyajikan materinya. Terima kasih, Pak. Share sendiri ya materi ini. Coba. Di-share kan. Iya.
Izin Prof. Rigat, materinya dibantu panitia. Materi sudah muncul. Prof. Didat masih mute, Prof. Ya. Halo. Halo, ya. Sudah tertangkap? Jelas. Sudah tertangkap, Prof. Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim dengan mengucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah memberikan saya kehormatan untuk menyampaikan permasalahan siang ini. Saya ingin dulu mengucapkan terima kasih kepada beberapa saja, yaitu terutama tentunya kepada Ibu Sri Nadia yang merupakan kenalan yang sudah lazim. Kemudian dengan Bu Ketum, Ibu Ketua, Prof. Domo, dan Pak Intan, kawan saya di Dirjen Belmawa, Pak Swastiko yang main-main dengan tikus, Pak Winardo, dan kawan-kawan di Rikus Vektora. Pak Suito, terima kasih atas undangannya. Nah, pada slide ini, sebetulnya slide-nya sudah cantik dan rapi, tapi malam tadi sudah saya ganti lagi karena punya gagasan yang lain. Ya, dikatakan di sini bahwa rayap dianggap sebagai hama lingkungan urban. Saya batasi saja lingkungannya lingkungan urban karena juga rayap itu merupakan sumber daripada permasalahan dengan daerah rural. Kemudian saya batasi dengan pembahasan kerugiannya hanya 100 slide saja dan cara-cara penanganannya tidak banyak. Nah, sebelum saya mulai, saya ingin dulu perlihatkan slide berikutnya yaitu mengenai topik bahasan saya. Saya batasi menjadi 5 topik, yaitu saya ingin mulai dengan suatu hipotesis. Kenapa? Karena saya diminta untuk bicara tentang rayap, sedangkan saya dokter umum, nggak tahu apa-apa tentang rayap, sehingga saya membuat semacam hypothetical question atau semacam working hypothesis mengenai apa yang akan saya bahas berikutnya ini. Itu. Dan kemudian saya ingin menyampaikan juga suatu caveat, suatu disclaimer bahwa sumber-sumber yang saya kumpulkan itu sudah ada dan sudah merupakan hal-hal yang sangat umum. Dan juga kemudian akan muncul beberapa nama-nama beberapa companies yang mohon dianggap saja bahwa saya tidak mempromosikan companies tersebut. Akan tetapi saya ingin ingatkan bahwa peran dari para pest control companies itu semakin penting, terutama ada kaitannya dengan masalah pandemi dan pada hidup yang baru yang normal. Oke, slide berikutnya. Ada dua topik yang sebetulnya sudah saya siapkan untuk permintaan bulan depan dari Perhimpunan Entomologi Indonesia, Pak Sonar meminta juga, yaitu dua topik ini kemudian saya gabung jadi satu. Topik yang pertama adalah tentang urban pest. Tentang urban pest kemudian menjadi aktual kembali karena masalah pandemi. Jadi saya tambahkan di sini urban pest-nya adalah apa yang akan terjadi sesudah normal level normalnya lagi. Jadi saya tambahkan
Tapi ini bukan untuk pembahasan hari ini, tapi untuk pembahasan yang saya siapkan bulan depan. Kemudian juga ada bahan-bahan yang tadinya ingin saya gunakan untuk ceramah lain kali, akan tetapi ada kaitannya sedikit dengan termite. Tapi yang saya batasi rayap yang subterane, tidak menyebutkan, tidak menyinggung rayap-rayap lain. Tapi ini dua hal ini merupakan kombinasi dari PowerPoint saya yang sekarang. Baik, kita mulai saja sesudah hipotesisnya. Yaitu begini, pertanyaan ketika Pak Suito meminta saya disuruh bicara mengenai rayap, lalu saya jadi bingung, adakah hubungan rayap dengan masalah kesehatan? Karena saya orang kesehatan dan P4I tidak memasukkan rayap sebagai bagian, itulah kira-kira. Jadi pertanyaannya, adakah hubungan rayap dengan masalah kesehatan? Yang lain yang ingin juga saya singgung-singgung dan saya cari-cari sumbernya adalah, apakah COVID-19 bisa ditularkan oleh rayap? Sampai saat ini belum, akan tetapi tampaknya potensi akibat dari evolusi yang terus bertambah, maka virus akan menjadi bagian daripada vektor yang bisa menulari manusia, gitulah kira-kira. Makin banyak virus yang akan lama-lama akan menjadi menjadi dekat dan menjadi, kami di dunia kedokteran sudah mengetahui adanya apa yang disebut arbovirus, arthropod bone, jadi serangga yang membawa virus. Kita semua sudah mengenal adanya dengue, kemudian sudah mengenal Rift Valley fever yang di Australia. Kami juga tentu mengetahui mengenai adanya chikungunya yang sudah mulai menjadi serius. Itu semua adalah arthropod borne virus. Dan yang tentunya yang akhir-akhir ini menjadi kekhawatiran di Indonesia adalah masuknya Zika dari Brazil. Oke. Jadi itu kira-kira yang menjadi apa yang disebut dengan pertanyaan itu. Sudah loncat. Oke, baik. Sekarang kita menyinggung mengenai masalah urban. Urbanisasi itu sesuatu yang dialami oleh setiap orang. Urbanisasi akan membentuk model-model yang berbeda-beda. Ada urbanisasi yang masih semi-urban, ada urbanisasi yang sudah super modern. Dan ini semua mengundang masuknya hama-hama penyakit tertentu. Tadi sebelumnya sudah disebutkan oleh Prof. Intan, kawan saya, yaitu mengenai cockroaches. Dan kemudian Pak Swas sudah menyebutkan mengenai tikus. Ini adalah akibat dari urbanisasi. Nah, yang bentuk yang lain-lain adalah karena para arsitek itu membangun rumah-rumah yang aneh-aneh. Ada yang membuat vertical garden dan sebagainya, atau ada yang bertani, menanam padi di atap dari gedung pencakar langit dan sebagainya. Ini akan menjadi permasalahan tersendiri, sehingga beberapa dari kami berpikir ada satu istilah baru, yaitu yang disebut urban pest. Jadi kata kuncinya yang mungkin juga perlu disimak pada waktu saya menyampaikan pembahasan ini, ada beberapa kata kunci. Misalnya di sini ada urban pest, ada kemudian yang penting juga adanya urbanisasi yang terbalik.
reverse urbanization. Nggak ada sih di Google-nya, tapi saya pikir ini saya usulkan istilah reverse urbanization. Begini ceritanya. Karena membangun rumah di kota-kota besar itu sudah mulai mahal, maka yang punya uang akan berpikir untuk membangun perumahannya ke pinggir. Jadi tidak urbanisasi ke tengah kota, tapi terjadi suatu pergeseran di mana pembangunan-pembangunan daerah-daerah pinggiran. Nah, barangkali saya slide ini bisa saya perlihatkan. Next slide, barangkali. Ya, halo, bantu saya. Nah, slide berikutnya. Lewat sebentar. Ini yang bagian dari wilayah Asia Tenggara yang merupakan garapan dari kami semua. Masalah Southeast Asia ini merupakan wilayah urban pest yang sangat tinggi sekali. Ada tikusnya, cockroachnya, ada banyak sekali rayapnya dan sebagainya. Southeast Asia ini adalah sebetulnya merupakan kebun binatang dari urban pest. Slide berikutnya. Cepat aja. Yuk, maju lagi. Tolong bantu saya. Nah, okay. Apa sih yang namanya serangga itu? Saya sendiri apa yang namanya rayap itu? Saya sendiri baru akan sesudah Pak Suito minta saya membahas mengenai pemberantasan rayap. Yaitu dikatakan begini. Rayap itu secara umum dikenal sebagai termit dan adalah jenis-jenis daripada serangga kelas insekta dari ordo Blatta. Jadi bersaudara dengan rayap itu adalah semut, ya. Kadang-kadang disebutnya juga semut putih atau white ants. Dan bersaudara dengan rayap adalah juga cockroach. Cockroachnya yang sama bandelnya dengan rayap. Nah, rayap dewasa mempunyai ciri-ciri yang mempunyai kemiripan persamaan dalam struktur anatominya. Baik, teruskan. Itu adalah rayap atau termite. Yuk. Udah jam 11. Okay. Next. Gak bisa maju. Tolong yang bantu. Saya ingin cepat. Beberapa contoh daripada urban pest yang saya perlihatkan di sini adalah bed bugs atau kutu busuk, kemudian ada cockroach, ada semut, ada lalat, ada juga tikus dan kutu anjing dan sebagainya. Yuk maju lagi. Ini sekedar beberapa contoh yang kemudian juga merupakan serangga yang banyak ditemukan di kota-kota, yaitu katakanlah di sini saya melihat adanya kalajengking, lipas, dan sebagainya. Berikutnya lagi. Rayap sebetulnya yang saya tahu itu hanya mempunyai empat golongan besar saja, yaitu yang lazim disebut sebagai rayap kayu basah atau damp wood termite. Kemudian ada di bawahnya ada drywood termite, rayap kayu kering. Kemudian ada rayap formosa,
rasanya di Indonesia belum ada, atau mungkin juga saya perlu dikoreksi bahwa Raya Formosa ini mungkin sudah ada, dan juga rayap yang bersayap yaitu swarming termite, atau kalau kita sehari-hari mengenalnya sebagai laron. Ya, struktur bangunnya semua serangga ini hampir mempunyai kemiripan, yaitu kaki-kaki yang berbuku dan sebagainya. Terus lagi, saya sedikit ingin menyinggung kata urbanisasi, yaitu bahwa sebetulnya serangga itu mempunyai niche atau mempunyai tempat yang dulunya terbatas niche-nya itu. Yaitu misalnya ada yang hidupnya hanya di kanopi pada atap daripada hutan, di mana apa itu kehidupannya berlangsungnya misalnya antara mamalia yaitu kera dengan nyamuk dan sebagainya, itu selalu berlangsung di atas. Akan tetapi kemudian seperti juga diceritakan oleh Prof. Intan, terjadi manusia yang menjadi serakah dan kemudian hutan-hutan ditebangi, dan sehingga turunlah sebagian daripada serangga tersebut dan menjadi hidup bersama dengan manusia. Jadi dari tadinya epizootik menjadi zoonotik, dan kemudian tinggal selangkah lagi lah antara yang tinggal tadinya di pinggir hutan kemudian masuk ke kota gitu. Slide berikutnya. Jadi manusia mengalami urbanisasi dan juga serangga mengalami urbanisasi. Dan ini kemudian gambar mengenai tempat-tempat di kota yang subur sekali dipakai untuk tinggal. Slide berikutnya. Ya. Rayap itu makannya kayu. Dikatakan bahwa rayap itu adalah pemakan kayu. Baik kayu yang sudah rusak, hancur, rotten, maupun pohon yang masih hidup bisa dijadikan sumber daripada rayap. Nah, yang saya ingin tekankan di sini adalah bahwa rayap sebagai serangga ini mengalami evolusi 400 ribu tahun yang lalu mungkin ya, akan tetapi juga nyamuk tentunya lebih lama lagi, jutaan tahun, tapi rayap juga mengalami evolusi. Dan evolusi ini yang saya ingin tekankan, ada kemungkinan bahwa beberapa rayap seperti serangga-serangga juga nantinya bisa menjadi vektor penular daripada virus. Ya. Dan kalau ini terjadi, sekarang sih belum. Saya sudah mencari di Google kemana-mana, adakah corona COVID-19 yang bisa ditularkan melalui serangga, belum ada. Tapi mudah-mudahan tidak ada, akan tetapi dengan evolusi ada kemungkinan bahwa seperti juga nyamuk mengalami evolusi sehingga banyak sekali virus-virus yang bergabung dan disebut namanya sebagai arbovirus atau arthropod-borne virus dan sebagainya. Nah, rayap ini juga mempunyai kemampuan yang dahsyat seperti juga nyamuk, yaitu mengalami domestikasi. Yang saya ingin tonjolkan di sini, domestikasi artinya yang biasanya hidup pada flora fauna di hutan itu sudah bisa tinggal di bak mandi, di pas kembang dan sebagainya. Dan saya khawatir bahwa sekarang memang rayap itu belum istimewa dalam hal domestikasi, akan tetapi dia sudah misalnya bisa masuk ke bawah tanah dan merusak bangunan beton, semen dan sebagainya ya. Dan kemudian katanya
kata saya sendiri belum tahu, dikatakan bahwa rayap itu sangat adaptif. Sangat adaptif artinya di mana di situ ada air, di mana di situ ada kayu, di mana di situ ada tanah, maka rayap bisa hidup. Itu yang saya maksud dengan sangat adaptif. Ya, dan beberapa karakter yang mungkin saya ingatkan kepada yang hadir adalah bahwa resistensi seperti juga pada yang diceritakan oleh Prof. Intan, yaitu cockroach, itu sudah mulai banyak. Oke, baik. Nah, lalu ada pertanyaan, hypothetical question. Ngapain sih kita membahas mengenai rayap gitu ya? Apa kerugiannya bagi manusia gitu lah. Nah, saya dapat satu slide yang barangkali juga bisa menggelitik Anda adalah bahwa rayap adalah bisnis, million dollar bisnis gitu lah kira-kira. Bukan million tapi billion dollar business, karena kerusakan-kerusakan pada bangunan-bangunan yang modern dan sebagainya itu menimbulkan kerugian yang sangat besar, dan yang membawa keuntungan billion dollar business itu juga adalah pest control company, perusahaan-perusahaan pest control itu omsetnya sudah ratusan juta dolar untuk menangani dan menghandle permasalahan-permasalahan yang ada keterkaitan dengan rayap gitu ya. Dikatakan bahwa termite primarily feed on food, wood, but ada batnya gede sekali, yaitu damage paper, books, insulation, etc. etc. Gitulah kira-kira slide berikutnya. Jadi kalau ditanya apa sih kerugiannya pada kesehatan, ya itulah kira-kira gitu. Salah satu contoh yang saya sebut tadi bersaudara dengan termite atau dengan rayap adalah cockroach. Sudah berulang kali disebutkan oleh beberapa pembicara juga dengan kawan saya Prof. Intan, ada blatta, ada periplanata dan sebagainya yang juga menimbulkan kerugian-kerugian. Barangkali akan menjadi menarik juga bahwa cockroaches ini dicoba ditulari di dalam laboratorium untuk bisa berkembang di dalam virus, apakah itu coronavirus atau virus yang lain. Tapi saat ini belum sampai, mudah-mudahan enggak. Berikut, contoh saudara yang lain adalah semut. Semut kadang-kadang disebut juga sebagai white ant. Karena apa? Karena bentuknya, struktur ininya, anatominya dan sebagainya hampir sama. Bedanya hanya bahwa semut senang jalan-jalan di luar, sedangkan termite atau rayap itu akan selalu berada di bawah tanah, subtera. Itu saja mungkin bedanya yang perlu ditonjolkan di sini. Berikut. Ya. Ya, sekarang kita pindah ke pengendalian hama. Slide berikutnya, kita lewat aja ini. Saya ingin menekankan ininya, prinsipnya dulu ya. Kedepannya itu pemberantasan atau pengendalian rayap itu tidak cukup dengan hanya misalnya satu bangunan kayu disemprot dan tidak, karena ada faktor-faktor yang berperan di sini ya. Di sini dikatakan bahwa ada masalah-masalah yang berkaitan dengan urban pest, dan ada masalah-masalah yang berkaitan dengan termite. Karena itu perlu juga adanya peningkatan kemampuan ilmu petugas-petugas yang pest control company untuk memahami beberapa faktor yang kalau tidak paham akan sulit
memberantasnya nanti ya, gitulah gitu. Ada saya sebutkan di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ada 6 hal saja, tapi sebetulnya ada beberapa faktor lagi yang berkaitan dengan insect, berkaitan dengan termite. Oke, berikut. Nah, ini potensi yang lain. Penting tidak kita ngurusin rayap di zaman sedang orang tergila-gila oleh COVID-19. Dikatakan begini, mungkin baris bawah yang kuning ini mungkin pesimisme dari orang yang menulisnya bahwa coronavirus akan menjadi permasalahan yang makin besar. The current coronavirus pandemic has raised the stakes even higher. Kemudian juga ini yang menjadi perlukan kehati-hatian mengenai cara-cara pest control dan cara-cara pest prevention. Oke, berikut. Ya, pest control sekarang mulai meningkat ke teknik-teknik pengendalian yang makin canggih. Saya melihat bahwa sudah banyak kemajuan, akan tetapi masih terus terjadi perbaikan-perbaikan sehingga masih bisa diharapkan bahwa pest control company, terutama yang menangani masalah termite, rayap, itu melakukan penelitian-penelitian yang lebih dalam. Jadi intinya adalah bahwa companies itu barangkali perlu kerjasama dengan perguruan tinggi dalam melakukan penelitian-penelitian. Dan penelitian-penelitian ini masih harus terus dibantu. Kalau misalnya di Dendikti nggak punya duitnya, maka mungkin sumbernya penelitian itu bisa dilakukan dari sumber-sumber lain. Ya, ya. Seperti juga cara-cara pemberantasan serangga adalah teknik yang non kimiawi, yaitu physical barrier. Tadi disebutkan oleh kawan saya Pak Suas itu rayap itu di pasangi saja mesh atau apa itu semacam penghalang dari kawat sehingga rayap tidak bisa masuk ke kolong rumah gitu, tidak bisa merembet atau makan kayu-kayuan. Dan kemudian juga ini karena ada beberapa jenis rayap yang disebut dampwood termite itu senangnya harus basah. Itu dilakukan upaya-upaya, petugas tentu pest control sudah memahaminya bahwa rumah-rumah yang lembab, yang rumah-rumah yang basah itu harus dikeringkan lah gitu ya. Dan kemudian ada beberapa pestisida-pestisida yang tentunya sudah dipahami, baik menggunakan bait umpan maupun dengan gas. Ya, slide. Hampir habis nih. Ini yang paling sohor, paling favorit, baik pada petugas-petugas yang melakukan fogging terhadap nyamuk dan sebagainya, maupun petugas-petugas terhadap pemberantasan cockroach dan insekta yang lain. Ini karena apa? Karena mengesankan sekali gagah apanya itu penyemprotannya ini ya, kelihatan impresif dia. Berikut. Pest company. Pest company saya melihat di Indonesia ini masih sangat terbatas. Kalau yang saya lihat dari adanya conference di misalnya di Kuala Lumpur atau di Manila, maka
company-nya itu puluhan bahkan ratusan yang ngumpul. Di Indonesia terlalu sedikit jumlah, entah mengapa, apakah karena pest control company itu tidak profitable ataukah karena katanya sih rakyat tidak mau karena dicurigai bahwa control company ini selalu kalau kerja bohong-bohongan. Bohong-bohongan itu katanya pada enggak mempan, cockroach enggak mempan, nyamuk enggak mempan, padahal ada kemungkinan bahwa ini adalah salah satu faktor yang disebabkan oleh resistensi. Resistensi artinya gini, nyamuknya resisten atau rayapnya resisten, tapi warganya resisten dan pejabatnya resisten. Pejabat itu mencurigai bahwa, boleh saya sebut satu aja, bahwa satu company yang ada di Indonesia itu selalu dicurigai dia tukang bohong dan sebagainya dan sebagainya. Ini harus dicari suatu modus yang di mana kerjasama itu menjadi sesuatu yang menguntungkan semua pihak, baik warga maupun dinas maupun pihak swasta. Gitulah. Ini ada beberapa contoh saya, bukan mengiklankan, maaf. Berikut. Ya dilewat aja deh. Ini bahwa kegiatan-kegiatan pest control itu sudah meningkat jauh makin canggih, akan tapi saya masih mengharapkan bahwa pest control bisa mengalahkan termite, bisa mengalahkan rayap gitu. Nah, sekarang masih rasanya masih belum. Dan yang juga ingin saya perlihatkan pada garis kuning ini adalah bahwa universitas-universitas seperti universitasnya Pak Intan yaitu ITB, Pak Swas, IPB, UNPAD dan kawan-kawan yang lain, Tadlapo dan sebagainya itu lebih banyaklah membantu permasalahan itu ya. Jadi masalah ini sangat diharapkan agar lebih aktif gitu ya. Jadi dikatakan ini bahwa misalnya Kentucky itu membuka dirinya untuk memberikan saran-saran dan penelitian-penelitian dan sebagainya. Next, berikut. Ini beberapa contoh saja pest control bahwa companies itu sekarang itu sudah banyak sekali dan makin maju dan makin modern. Berikut. Ya, jadi dianjurkan dan sudah disepakati baik oleh kedinasan maupun oleh pihak pest control companies bahwa upaya untuk mengatasi urban pest itu tidak bisa hanya sekedar menggunakan pestisida, apalagi menggunakan pestisida tunggal dan pestisidanya lagi belum diuji apakah dia masih mempan atau sudah tidak bisa diterima dan sebagainya. Jadi kemudian pestisida ini tentunya kalau ditinjau dari aspek kemanusiaannya ya tentu menggunakannya secara bijaklah, tidak berlebih-lebihan. Dan kemudian yang penting lagi adalah combine sehingga lebih terarah. Ya, berikut. Habis nih, habis. Undang-undang sudah. Ibu Nadia sudah punya undang-undang masalah legislasi dan sebagainya. Dan akan tetapi undang-undang mengenai misalnya kalau pemborong itu membangun gedung-gedung yang pencakar langit yang tinggi, apakah dia sudah mengajukan permohonan untuk patuh kepada peraturan terhadap pestisida dan sebagainya, terhadap
termites dan sebagainya, itu barangkali tinggal ininya saja, tinggal implementasi dan penegakan hukum. Oke. Okay. Ya, ya. Jadi rayap adalah masa depannya kota besar. Kota besar tidak ada rayap, enggak ramai. Jadi rayap sebagai hama pemukiman menjadi permasalahan yang selalu akan menjadi ramai. Lalu dibutuhkan peraturan-peraturan legislasi yang mengikat semua orang, baik penghuni rumah, pest control maupun kedinasan. Ya, oke. Okay. Berikut sebagai penutup, barangkali perlu ada pemikiran bahwa sesudah pandemi ini ada semacam norma baru yang akan mengubah masalah penanggulangan dari control dan eradication. Control dan eradication. Eradication. Karena sekarang akan ikut berperan banyaknya virus-virus yang akan masuk ikut menyumbang kepada permasalahan, gitulah, gitu ya. Kemudian karena itulah di perguruan tinggi harus punya semacam pakar mengenai serangga, misalnya saya menyebutnya sebagai urban entomology, ya. Yeah. Dan kemudian tadi sudah disinggung-singgung adanya pest management yang integrated, dan itu saya ingin mendorong swastanisasi, makin harus makin banyak gedung-gedung pencakar langit, makin banyak real estate, maka jumlah pest control companies-nya dipermudahlah perizinannya sehingga bisa menangani permasalahan ini. Jangan jangan dicurigai dan atau jangan dimusuhi, gitulah kira-kira. Itu pesan saya. Oke, tutup. Nah, terakhir barangkali slide berikutnya. Terakhir ada saya ingin meninggalkan dua pesan. Sesudah thank you ini saya ingin meninggalkan dua pesan yang ada kaitannya dengan kekinian. Slide berikutnya. Yaitu masalah bahwa saat-saat ini kita sedang menghadapi sebetulnya dua masalah, yaitu COVID-19, tapi juga jangan lupa bahwa dengue hemorrhagic fever itu sedang menjadi masalah juga. Dua-dua virus, dua-dua sama-sama menimbulkan kematian. Sehingga saya tonjolkan di sini suatu iklan namanya ya, mengenai dengue, yaitu kalau sampai serangga seperti nyamuk itu breeding, maka segalanya akan jadi berdarah-darah. Artinya kantong Anda berdarah-darah, dinas kesehatannya, kementeriannya berdarah-darah, dan sebagainya. If they bleed, you will bleed. Gitulah kira-kira. Titip bahwa dengue penting. Nah, kemudian titipan yang berikutnya adalah Ibu Rachel nih, Rachel Carson. Yang tadinya mengagumi bahwa ketika pulang mudik di kampungnya semuanya kok jadi sepi ya. Ternyata semua serangga mati oleh DDT. Ibu Rachel Carson bilangnya gitu kan. Sekarang di kota-kota seperti Roma, Paris, kota pun menjadi sepi itulah kira-kira, tapi bukan oleh dietiltoluen, bukan oleh DDT, tapi oleh COVID-19. Sekian saja, billahi taufiq wal hidayah. Terima kasih Prof. Kita telah mengikuti tiga
presentasi materi dari tiga narasumber. Dan saat ini waktu sudah menunjukkan untuk daerah Indonesia Tengah jam 12.07. Jadi kita masih ada waktu beberapa menit untuk melanjutkan webinar kita ini dengan pembahasan pertanyaan-pertanyaan. Sebelum pembahasan pertanyaan ini, saya kembalikan kepada MC untuk memberikan kesempatan kepada Bapak Prof. Sudomo dalam pembahasan pertanyaan. Silakan, Bu. Terima kasih untuk pertanyaan yang sudah masuk, itu sudah banyak dari partisipan. Dan untuk pembahasan pertanyaan peserta ini, kami berikan kesempatan kepada Bapak Prof. Dr. Muhammad Sudomo untuk memandu. Kepada Bapak Prof. Dr. Muhammad Sudomo, kami persilahkan. Gimana dari Pak? Masih mute, Prof. Ya, bukannya Prof. Intan yang menjawab. Gih, Prof. Intan. Prof. Intan, saya, bukan Prof. Sudomo. Saya pertanyaannya enggak muncul apa pertanyaannya? Iya, nanti di share screen. Iya. Ada beberapa pertanyaan yang terkait dengan materi yang disajikan oleh Bapak Prof. Intan. Di sini tercatat ada 7. Yang pertama dari Audi Waso. Bagaimana dengan kecoa yang menjadi binatang pemeliharaan di rumah sama halnya dengan tikus? Apakah tidak berdampak buruk karena banyak yang menjadikan kecoa sebagai binatang yang lucu? Ya, ini langsung saya jawab aja, Pak. Ya, sudah jadi animal ini. Ya. Kecoa. Yang kedua dari Lutfi Afifi. Apakah aplikasi menggunakan fungisida dapat mengendalikan kecoa dan membunuh semua pasi kecoa? Kemudian yang pertanyaan ketiga, Dindin Wahyudi. Bagaimana cara pengendalian kecoa yang aman, efektif, dan efisien ramah di lingkungan dengan memanfaatkan insektisida nabati, bahan dan metodenya? Terima kasih. Kemudian pertanyaan keempat dari Bapak Triatmanto, apakah ada teknik pemandulan untuk pengendalian kecoa? Kemudian yang kedua, apakah riset perilaku reproduksi kecoa rumahan? Adakah riset perilaku reproduksi kecoa rumahan? Ini masih ada pertanyaan lanjutan dari Hairul Fajri, bagaimana teknik pengendalian kecoa periplaneta americana di rumah? Dan pertanyaan kanan, apakah periplaneta americana juga telah resisten terhadap sipermetrin dan apakah fipronil efektif untuk pengendalian periplaneta Amerika dan Blatella germanica di alat angkut dan apakah penggunaan yang berlebihan dapat memicu resistensi? Dan yang terakhir dari Karno, apakah berbahaya mengkonsumsi kupa kecoa yang digoreng sebagai camilan atau snack? Ini pertanyaan yang mas. Ya, itu pertanyaan-pertanyaan yang tadi Pak Prof. Saya persilakan. Oke, terima kasih Pak Moderator. Pertama, tentang kecoa sebagai pet, sebagai hewan peliharaan, itu lebih pada pilihan saja. Sama melihatnya, kalau orang memelihara kucing, tapi kalau hotel, kedatangan kucing yang tidak jelas siapa pemiliknya, itu menjadi hama. Nah, yang masalah adalah sebagian besar orang tidak senang ada kecoa. Jadi kalau nanti ada tamu datang ke rumah lihat kecoa, ya mungkin masalah juga. Tapi itu pilihan. Jadi itu pilihan. Poin nomor dua adalah, apakah fungisida dapat membunuh kecoa? Fungisida digunakan untuk membunuh jamur.
Jadi untuk kecoa pergunakanlah pestisida atau insektisida. Kemudian apakah aman menggunakan mengendalikan kecoa dengan gel dengan umpan? Sejauh ini aman karena dia tepat sasaran dan efektif selama belum resisten. Adalah perilaku resisten. Jadi si kecoa tidak begitu datang, memang datang dia ke umpan yang berupa gel itu, tapi kemudian dia pergi. Namanya aversion. Jadi dia nggak mau. Nah, kalau pakai insektisida nabati, kalau saya mengatakan mau nabati, mau chemical, everything is about chemical. Ya kan? Jadi tapi harus ada bukti penelitian menyatakan bahwa ini adalah efektif. Sama juga permethrin, itu asalnya kan dari nabati, dari piretrum. Jadi baiknya kita lihat mana yang sudah efektif kita kendalikan. Tapi kembali harus memahami biologi si kecoa itu. Yang terbaik membunuh kecoa itu, mengendalikannya, bukan begitu tampak kita kejar-kejar, kita injak, kemudian kita semprot. Yang paling baik kita berikan umpan, dia datang ke sana, nah kemudian umpan itu sedikit-sedikit karena dia hewan malam, dia akan pergi lagi, kemudian bawa ke rumahnya, kemudian begitu dia mati, nanti akan dimakan oleh saudara-saudaranya. Akhirnya mati. Itu masih bisa efektif. Pemandulan kecoa secara teori, yes. Ya kan? Seperti saya di lab juga sedang melakukan kajian pemandulan nyamuk. Jadi itu mungkin saja, tapi sejauh ini saya belum begitu tahu informasi lanjutannya. Kemudian research perilaku rayap rumahan. Perilaku, nah sebenarnya perilaku reproduksi dan sebagainya. Apa? Riset perilaku reproduksi kecoa rumahan. Ya, sebenarnya saya waktu itu ada beberapa mahasiswa saya, mahasiswa doktor yang melakukan kajian-kajian ini. Jadi misalnya apabila dikendalikan oleh insektisida, dampaknya bagi perilaku, dampaknya bagi dihasilkannya telur dalam OOTK, lama waktu tumbuh, dan sebagainya. Itu memang ada kajian-kajian yang sebenarnya menarik. Itu kajian yang kami lakukan dengan kecoa Amerika. Kecoa Amerika yang sebenarnya kita katakan yang paling menjijikkan, banyak di dapur, banyak di kamar mandi, toilet, segala macam. Itu alhamdulillah sejauh ini kasus resistensinya praktis belum ada. Itu kalau kecoa Amerika. Tapi kalau kecoa Jerman, hampir semua insektisida yang ada di dunia ini sudah resisten. Sehingga kita harus milih-milih. Tetapi yang harus diketahui, resistensi itu adalah site spesifik. Jadi di kota A pun, di hotel A, misalnya saya sekarang berada di satu hotel, saya di lantai 4. Mungkin di lantai 4-nya sudah resisten, tapi di lantai 8 belum resisten. Jadi tergantung tekanan seleksi yang diperoleh oleh si kecoa itu dari insektisida yang digunakan. Jadi umumnya prevalensi Amerika atau Amerika, kecoa Amerika belum resisten. Kalau Blattera germanica bisa katakan kami di tahun mahasiswa saya sudah tingkat resistennya luar biasa. Salah satu yang tertinggi di dunia itu adalah kecoa dari Indonesia yang resisten terhadap permethrin. Jadi kami mengatakannya extremely resistant, sudah ekstrim. Kemudian apakah mengkonsumsi kecoa sebagai camilan bahaya? Yang menjadi pertanyaan, mengapa berbahaya? Selama ibu bapak suka, ya nggak ada masalah. Jadi sebenarnya ini kan lebih pada persepsi kita. Kecoa itu apa kan begitu. Jadi sebenarnya kecoa itu arthropoda. Yang namanya udang juga ada kelompok yang punya kaki arthropoda juga kan gitu. Tapi jadi makanan kita. Jadi kalau mau ya dipelihara, jadi camilan juga bisa juga. Tapi itu sejauh ini kita belum memelihara kecoa untuk dimakan. Jadi saya dulu waktu sekolah di Amerika stres juga diminta makan apa? Untung bukan makan kecoa, makan ulat ya. Ternyata ajaib juga. Terima kasih Pak moderator kalau demikian. Ada lagi pertanyaan? Ya, terima kasih. Ya. Ya. Terima kasih Pak Prof. Ya. Saya kira oh sorry, ini sorry itu yang... bukan sorry, mohon maaf. Itu bukan fungisida rupanya fumigasi. Nah, fumigasi tentu amat efektif untuk mengendalikan kecoa. Iya, tapi fumigasi. Kalau kecoanya ada dalam satu kota yang bisa kita masukkan, kita tutup, kemudian kita berikan fumigen, bisa. Tapi kalau rumah kita bagaimana? Mobil kita bagaimana? Jadi kita harus
harus mencari cara yang paling efektif dan visible. Secara teori yang fumigasi itu luar biasa begitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Prof. Jadi terbuka peluang untuk merubah paradigma hewan menjijikkan menjadi hewan yang bisa menjadi sumber protein ini rupanya. Baiklah, tergantung itu, Pak. Baiklah untuk pertanyaan berikutnya. Terima kasih untuk Prof. Dr. Swastiko. Pak Amir, ini ada beberapa pertanyaan. Ya, saya sudah mencatatnya, Pak. Jadi, oh ya sudah, ya, silakan jawab. Langsung. Baik. Ya, silakan langsung, Prof. Ya. Baik, terima kasih Pak Dr. Amir. Saya sudah mencatat ada 7 pertanyaan yang terkait dengan tikus, dan saya coba menjawab, mungkin tidak urut sesuai dengan yang bertanya, tapi saya sebut namanya. Pertama dari Pak Dindin Wahyudin, apakah aman menggunakan rempah-rempah untuk mengendalikan tikus? Pada prinsipnya, botanical atau bahan tumbuhan nabati bisa untuk mengendalikan tikus, baik sebagai rodentisida atau sebagai repelen, atau kemosterilan. Tapi dalam implementasinya, yang namanya botanical, itu tidak seefektif yang chemical, yang racun sintetis. Racun sintetis itu jauh lebih efektif. Tentu saja dia jauh lebih berbahaya. Jadi ini juga seperti Prof. Intan katakan tadi, ini pilihan. Mau gunakan yang kurang efektif, tapi relatif aman, atau gunakan yang lebih efektif, tapi berbahaya. Ini sangat tergantung dari populasi tikus pada suatu habitat. Ya, tentu saja jika dia sangat tinggi, maka kita pukul dia, knockdown, dengan chemical sintetis yang cukup toksik. Tapi untuk memelihara, maintain populasi, mungkin bisa menggunakan non-chemical yang botanical yang relatif kurang berbahaya. Kemudian yang kedua, Pak Gandhi, mengenai pengawetan tikus. Ini mahasiswa saya di IPB, setiap tahun selalu saya tegaskan untuk mencari dan mengawetkan tikus. Laki perempuan. Jadi memang dengan rasa takut atau jijik, tapi lama-lama mereka berani, intinya adalah mengeluarkan seluruh isi kulit tikus. Dari tengkorak dengan isinya, perut, sampai ekor itu dikeluarkan, kemudian diganti dengan kapas. Sehingga kulitnya itu, ya, hanya sebagai pembungkus kapas, itu relatif awet. Bahkan yang saya koleksi sejak tahun 80-an, berarti sudah 30-an tahun, itu masih awet. Dengan catatan disimpan di tempat yang kering, tidak lembab. Bisa menggunakan absorban, kamper, atau lainnya, supaya tidak ditumbuhi oleh cendawan, tidak jamuran. Yang ketiga dari Pak Karno, bagaimana menghitung populasi tikus? Nah, ini beberapa KKP, Kantor Kesehatan Pelabuhan, ini sangat penting dalam mengestimasi populasi tikus. Ya. Tapi bagaimana setelah kita lakukan pengendalian, peracunan, kok masih ada tikus lagi? Saja, itu adalah tikus tetangga, tikus migrasi, tikus pindahan dari rumah sebelah, dari bangunan sebelah, di mana pada bangunan kita sudah tidak ada tikus, tapi masih ada sumber daya, tentu saja masih akan didatangi oleh tikus yang lain. Jadi yang penting tentu saja proofing, barrier mekanis. Atau kalau sudah ada tikus di dalam, repelan, usir, trapping, bahkan sampai poisoning. Tapi poisoning adalah the last step, langkah terakhir. Yang keempat, Pak Haris Ahmadi mengenai curut. Curut, Sunkus murinus, itu bukan tikus ya, dia insektivora, dia pemakan serangga. Dia di permukiman juga makan kecoa, dia makan serangga di permukiman yang lain. Tapi di permukiman curut itu menjadi hama, urban pest, karena kehadirannya, kotorannya, dan juga suaranya itu sangat mengganggu kita. Bagaimana mengendalikannya? Hampir sama dengan mengendalikan tikus. Dan curut itu tidak sepintar tikus. Tikus memiliki basic instinct, naluri dasar kehewanan untuk menolak, untuk melawan. Curut relatif tidak, curut relatif pasrah. Jadi curut ini mungkin hanya lulusan SD, kalau tikus itu mungkin lulusan perguruan tinggi. Jadi tikus itu sudah pernah kuliah di IPB atau di ITB. Jadi lebih pintar dia untuk melawan, untuk menghindar. Curut relatif tidak, dia pasrah, dia nerima. Lebih gampang ditrap, lebih gampang diracun. Tentu saja umpannya harus umpan yang disukai oleh curut. Ya. Kemudian yang kelima, Pak Audi Waso, tikus sebagai hewan peliharaan, sama seperti kecoa tadi,
memang ada hamster, ada guinea pig, ada tikus putih, mencit putih, itu semua adalah hewan-hewan yang bermanfaat. Tapi dia juga dapat sebagai reservoir penyakit, yaitu yang harus diperhatikan. Jangan sampai, apalagi yang kita lihat di video itu, saya terima di WA, di Cina orang makan tikus. Tikus masih hidup atau setengah mati dimakan. Nah, itu yang sangat berbahaya. Seperti kelelawar. Yang keenam, Pak Matsalul Kamil menggunakan kamper. Betul, Pak. Kamper bisa mengusir tikus. Sama halnya dengan karbol. Saya menggunakan kamper sama karbol untuk mengusir tikus dengan keefektifan pengusiran mencapai 80-90%. Tapi saya uji hanya sampai seminggu saja, Pak. Lebih dari seminggu, itu keefektifan pengusirannya itu mulai menurun. Lebih dari 3 minggu, lebih menurun lagi. Jadi rekomendasi saya, kita tidak bisa menggunakan repelen lebih dari 2 minggu. Itu maksimal. Dan yang ketujuh, anonim. Ini yang menarik ini. Bagaimana kita hidup berdampingan dengan tikus? Saya sampaikan bahwa kita sekarang sudah hidup berdampingan dengan tikus. Selama tikusnya ada di luar rumah. Tikus di got, tikus di tempat sampah, itu adalah Rattus norvegicus, itu kita diamkan saja. Kemenkes juga belum memperhatikan, belum memberi perhatian kepada tikus yang ada di got, di luar rumah. Tapi begitu tikus masuk rumah, nah itu baru jadi masalah. Gitu ya. Jadi selama tikus masih berada di luar rumah, itu kita sudah hidup berdampingan dengan tikus. Kecuali di situ terjadi ledakan penyakit, apakah leptospira, atau hantavirus, atau pes, atau penyakit yang ditularkan oleh tikus yang lain, baru kita secara individu atau komunal, masyarakat harus melakukan gropiokan, perburuan secara bersama-sama untuk menghilangkan sumber penyakit tersebut. Demikian Pak Dr. Amir, terima kasih atas kesempatannya. Iya, terima kasih banyak Pak Prof. Penjelasannya tadi itu sudah apa namanya memberikan pencerahan kepada kita, terutama yang terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang masuk tadi itu ya, termasuk bagaimana kita dalam hal metode pengendaliannya. Baiklah, kita masih ada waktu dan waktu ini saya serahkan kepada Prof. Ridat untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang masuk. Kasih Prof. Silakan. Hey. Terima kasih macam-macam yang diajukan kepada saya, tapi yang ingin saya sebetulnya sampaikan intinya adalah bahwa rayap ini masalah yang kalau kutipan dari Prof. Intan, masalah besar, huge problem, dan tidak bisa ditangani hanya sebagian dan sebagian. Dikatakan di sini bahwa yang terakhir saya catatkan di sini bahwa perlu adanya semacam, kalau Stanford University mengatakannya, disebutnya coordinated response to fight coronavirus pandemic, dan di dalamnya upaya pengendalian coronavirus pandemic ini dikaitkan dengan serangga-serangga yang lain. Jadi tidak bisa dinas itu menyelenggarakan sendiri dan kemudian mengatasi masalah corona pandemik itu sendiri, gitulah gitu ya. Dan kemudian masalah yang penting juga yang ingin saya sampaikan di antara pertanyaannya adalah selain coordinated response itu juga wilayahnya, cakupan wilayahnya. Kalau cuma satu rumah atau satu atap gitu, nggak ada gunanya lah gitu, karena dengan cepat dia akan memperbanyak dia lagi. Ilmu parasitologi kan mengajarkan bahwa malaria dan sebagainya itu diatasi dengan area based itu misalnya satu kecamatan atau misalnya satu wilayah, dan wide area base itu adalah sudah polanya Ibu Nadia. Jadi kita ikut masuk ke dalam permasalahan rayap dan cockroach dan sebagainya itu ke sana. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi misalnya
rayap itu yang sudah di atas, makanya apa? Dikatakan begini, rayap itu mempunyai kemampuan untuk mengeluarkan enzim pencerna sehingga dia bisa makan kertas, gitu ya. Selulase itu santapan utamanya. Jadi rayap bisa makan segala sebetulnya, akan tetapi terutama adalah rayap kayu itu memakan mempunyai kemampuan untuk mengeluarkan enzim. Nah, sekarang satu aja lagi masalah rayap. Masalah rayap itu merupakan serangga yang sebetulnya kalau dimasaknya enak, enak sekali rasanya gitu ya. Apakah itu nanti makan cockroach atau makan rayap dan sebagainya, itu sebetulnya jadi musuh kita, kita makan aja gitu. Kira-kira gitu. Dibiasakanlah makan rayap. Di beberapa desa jengkrik dimakan, di beberapa desa rayap dimakan. Ternyata enak. Dan di Thailand pun semua itu merupakan santapan yang nikmat gitu ya. Kita tidak perlu kelaparan karena banyak rayap. Terima kasih. Kepada dua pertanyaan yang masuk. Baiklah, tinggal 2 menit waktu kita. Saya kira ini saya serahkan kepada MC untuk acara selanjutnya. Silakan. Terima kasih Pak Amir. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada semua narasumber kita pada hari ini. Untuk selanjutnya kita sudah sampai di acara penutupan. Kami persilakan kepada Ketua Umum PEKI Kasubdit Vektor BP2 Bapak Dr. Suwito SKM MKes. Kami persilakan. Terima kasih Bu Reni. Yang terhormat Ibu Direktur P2 PTBZ, dalam hal ini juga selaku pembina PEKI Pusat, Ibu Dr. Siti Nadia Tarmizi, MEP. Yang kami hormati Ibu Sireng Joseph, PhD, perwakilan WHO Indonesia. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara, sekaligus pembina PEKI Sulawesi Tenggara, Bapak Dr. Haji Muhammad Ridwan, MSI. Yang kami hormati Ketua Komisi Antivektor dan Binatang Pembawa Penyakit, Bapak Profesor Dr. Muhammad Sudomo. Yang kami hormati Ibu Ketua Umum P4I, Dr. Rita Kusri Astuti, MSI. Yang kami hormati juga Ketua Cabang PEKI Sultra, Bapak Dr. Amirullah, serta para Ketua Cabang yang lain yang sudah hadir pada seminar daring kali ini. Ada Ketua Cabang PEKI DIY Jateng, ada Aceh, Sumsel, Sumut, kemudian ada Kepri, Lampung, serta Jambi dan Sulawesi Selatan. Kemudian yang kami hormati juga para pembicara, Prof. Intan, Guru Besar ITB, Prof. Ridat Agus, Guru Besar Universitas Pajajaran, Bapak Dr. Swastiko dari Institut Pertanian Bogor, serta Bapak, Ibu, para partisipan, guru besar, kemudian akademisi, kemudian pengelola program, mahasiswa, serta Bapak-Ibu sekalian yang disebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, kita telah bisa menyelesaikan seminar daring hari ini dengan lancar. Ini seminar yang luar biasa, materinya bagus-bagus yang disampaikan oleh para pakar dan diikuti oleh peserta yang luar biasa banyak, sangat aktif. Tercatat ada lebih dari 1.000 peserta, 500 lebih melalui Zoom, kemudian 300-an melalui YouTube-nya P2 PTBC, ada 300-an juga melalui YouTube-nya PEKI. Ibu Direktur, Bapak Kepala Dinas, Bapak-Ibu semua,
tidak terasa hari ini sudah bisa menyelesaikan seminar daring seri ke-6 dari rencana 10 seri yang sudah kami rencanakan. Dan dari seri ke seri, PG akan memberikan informasi-informasi yang tentunya update dari para pakar dan tentunya sesuai dengan kebutuhan program dan kebutuhan masyarakat dalam rangka upaya pengendalian vektor dan pencegahan penyakit tular vektor dan zoonotik. Hingga saat ini, sampai seri ke-6, kami catat kami sudah diikuti oleh 9.000 partisipan. Nah, ini saya kira tidak sedikit, 9.000 partisipan. Saya kira ini merupakan tabungan SDM, tabungan sumber daya manusia dalam rangka upaya pengendalian vektor dan pencegahan penyakit tular vektor dan zoonotik. Setidaknya apabila 9.000 yang sudah mengikuti... Apa? Halo? Setidaknya 9.000 yang sudah mengikuti seminar daring ini, apabila diaplikasikan untuk dirinya sendiri dan untuk keluarganya, maka akan terlindung 9.000 personal beserta keluarganya. Tapi apabila lebih dari itu, dari 9.000 peserta ini, mensosialisasikan kepada masyarakat di sekitarnya, maka akan banyak lagi sumber daya yang ada, terutama dalam rangka pengendalian vektor dan pencegahan penyakit tular vektor, khususnya dalam rangka masyarakat terhindar dari penularan penyakit tular vektor dan zoonotik. Bapak-Ibu sekalian, pada hari ini sudah disampaikan kepada kita semua dari para narasumber tentang pengendalian hama lingkungan permukiman yang membahas pengendalian kecoa, tikus, dan rayap. Saya kira materi hari ini sangat melengkapi dari sebelumnya, karena pada materi sebelumnya banyak membahas tentang nyamuk di lingkungan permukiman, maka pada kali ini tidak hanya permasalahan nyamuk, tetapi tikus, kecoa, dan rayap juga kita bahas dalam rangka upaya pengendalian di sekitar lingkungan permukiman. Saya terkesan tadi apa yang sudah disampaikan oleh Prof. Didat, semakin besar sebuah kota, permasalahan rayapnya juga akan semakin besar. Tapi mudah-mudahan rayap yang ada ini tidak menjadi faktor, terutama tidak menularkan virus corona. Demikian juga tadi yang disampaikan oleh Pak Swastiko, harapannya bisa hidup berdampingan dengan tikus. Tapi mudah-mudahan tikus yang ada tidak menjadi permasalahan kesehatan bagi kita semua. Bapak-Ibu sekalian, seperti yang kita ketahui bahwa setidaknya ada 3 lingkungan yang harus kita jaga vektor dan binatang pembawa penyakitnya. Yang pertama, lingkungan pintu masuk negara atau wilayah pintu masuk negara. Yang kedua, lingkungan atau wilayah permukiman. Yang ketiga, lingkungan atau wilayah tempat-tempat umum. Pada seminar sebelumnya, 2 minggu yang lalu, kita telah membahas bagaimana pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit di pintu masuk negara. Pada kesempatan kali ini, membahas pengendalian hama lingkungan permukiman. Dan ini tentunya nanti akan kita terus kembangkan bagaimana upaya pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit di tempat-tempat umum yang lainnya. Sehingga dalam hal ini harapannya masyarakat akan bisa terhindar dari gigitan vektor binatang pembawa penyakit dan tentunya terhindar dari penularan penyakit. Mengulangi apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Direktur, bahwa kita berharap pada lingkungan-lingkungan tersebut angka vektor dan binatang pembawa penyakitnya di bawah standar baku mutu yang ada, sehingga keberadaan vektor dan binatang pembawa penyakit tidak menimbulkan permasalahan kesehatan bagi masyarakat. Sebagaimana kita ketahui bahwa angka kepadatan tikus yang aman sukses trapnya harus 1%. Angka kepadatan kecoa yang aman adalah indeks kepadatan kecoa di bawah 2%. Dan ini nanti kalau bisa kita kondisikan lingkungan kita, terutama lingkungan permukiman sedemikian, maka kita akan bisa terhindar dari penularan penyakit yang disebabkan oleh tikus maupun kecoa.
Ibu Direktur, Bapak Kepala Dinas Kesehatan, Bapak Ibu semua, seringkali tentunya kita dihadapkan pada permasalahan lingkungan di rumah dan lingkungan. Dengan seminar ini sedikit banyak kita sudah mendapatkan informasi apa itu tikus, kecoa, dan rayap, serta bagaimana upaya pengendaliannya. Terutama upaya pengendalian tikus yang memang saat ini sudah menimbulkan berbagai masalah kesehatan, ada leptospirosis, pes, anta, filariasis, dan mungkin yang lainnya yang harus kita kendalikan terutama di lingkungan permukiman. Pada akhir acara seminar ini, saya mengucapkan terima kasih kepada panitia yang telah melaksanakan seminar ini dengan baik. Terima kasih kepada Pak Amirullah, Bu Reni, Pak Laude. Pak Laude ini mempunyai universitas swasta, dan mudah-mudahan nanti Pak Laude akan menjadi pionir universitas swasta pertama yang membuka jurusan entomolog kesehatan. Karena memang tenaga entomolog kesehatan ini juga di wilayah di Indonesia. Jangan terima kasih juga kami sampaikan kepada Ibu Direktur P2PTWC selaku pembina PGI Pusat yang selama ini juga selalu mengawal kita mulai dari awal sampai hingga saat ini. Ini sudah kurang lebih 3 bulan. Mudah-mudahan nanti Ibu diberikan kesehatan mengawal kami hingga seri ke-10, kurang lebih nanti akan berlangsung selama seminar ini kami lakukan setiap 2 minggu sekali. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada WHO Indonesia yang telah memberikan dukungan kepada Dr. Siren, Dr. Herdiana, kemudian kepada Bapak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Dr. Muhammad Ridwan. Terima kasih kepada para pendidik, Prof. Intan, Pak Swastiko, dan para sesepuh dan senior kami, Prof. Sudono, Budi Minarmo, Bu Sinta, dan beberapa para panelis yang lainnya tentunya. Semoga seminar hari ini bermanfaat untuk kita semua, khususnya berperan dalam rangka penurunan penyakit tular vektor dan zoonotik di Indonesia. Atas izin Ibu Direktur dan Bapak Ibu, seminar daring nasional seri ke-6 dengan tema pengendalian hama lingkungan permukiman, kita tutup bersama dengan melafazkan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Foto. Kami juga dari panitia mengucapkan permohonan maaf apabila dalam penyelenggaraan daring ini kami ada kekurangan. Sebelum mengakhiri seminar ini, kami ada pengumuman informasi dari Ketua Cabang PGI Sumut. Mungkin sudah bergabung dengan kita, kami mengundang Bapak Ketua Cabang PGI Sumut yang akan memberikan informasi mengenai Seminar Daring Nasional PGI Seri ke-7. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih kepada Ketua PGI Pusat Pak Suito dan Ibu Direktur, mungkin jika masih ada. Di sini kami selaku pengurus PGI Cabang Sumatera Utara akan memberikan informasi bahwa untuk Seminar Daring Nasional PGI Seri 7 yang berikutnya itu akan dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus tahun 2020, seperti biasa dimulai jam 9, dengan topik Japanese encephalitis serta upaya pengendalian vektor dan hewan reservoir. Akan ada 3 pembicara pada webinar kali ini. Ya, yang pertama itu dari WHO Indonesia, ada Dr. Mustafa Kamal. Kemudian pembicara dari Rumah Sakit Sanglah Denpasar itu Dr. Made Suwarba. Dan pembicara ketiga itu pakar peneliti dari B2P2 PRP Salatiga, yaitu kandidat PhD Triwibowo Ambar Garjito. Nah, untuk informasi dan flyer mungkin akan kami sampaikan, akan di-share. Kemudian untuk sekedar pemberitahuan bahwa webinar kali ini agak sedikit berbeda.
nanti akan ada semacam door prize. Ya, akan kita memberikan door prize kepada sepuluh peserta terpilih. Nah, nanti panitia akan menilai atau memilih 10 orang peserta dan akan diberikan door prize berupa pulsa. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan. Baik, kami akhiri untuk seminar daring nasional seri ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi Prof. Domo udah bilang. Terima kasih Pak Wito atas kepercayaannya pada Pak Wito. Terima kasih. Terima kasih. Panitia, panelis, mohon dihidupkan videonya. Foto. Ya. Mau foto sini nggak? Ini. Gimana kok ini? Pak Win, gimana? Alhamdulillah. Moga-moga. Ketemu lo. Itu kasih baju ya. Gak susah-susah. Ya. Mendidik Pak Wito ya, Pak Win. Ah, betul, Pak. Alhamdulillah, pergi maju. Alias Pak Alias dan Pak T. Asbar, mohon dihidupkan videonya Bu Dian juga. Bu Dian. Halo. Berspres pertama ke Danau Toba, Pak Haji Kurnia.